Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jin Sukmair dan Dan di sini, saya sebagai moderator, seperti biasa, ya, dalam acara-acara usia -acara talk lainnya. Tapi yang membedakan adalah kali ini saya ditemani dengan partner saya, yaitu namanya, silahkan perkenalkan diri, Mbak. Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi semuanya Perkenalkan nama saya Erna Rahmawati Rekan-rekan semua bisa memanggil saya Erna Oke Kayaknya kalau pagi-pagi gini saya bikin pantun Enak kali ya mbak ya Boleh boleh, boleh. Ya, mbak boleh, boleh ya Ntar dulu, jangan tawa dulu mbak Aku tadi mikir loh <laughs> Di tengah deg-degan kayak begini gitu kan Bagi, Aduh pantunya apa, pantunya apa gitu Biar unik-unik biar gitu ya Ya boleh Mas. Mbak, tapi please lah. Please lah, aku mohon. Ini kan sepi ya. Iya. Jadi kayak ala-ala di TV gitu kayak cakep, cakep biar agak seru gitu lah ya. Iya, siap. <laughs> ah, lagi. Nih. Ada burung celepuk lagi menangis karena iri. Cakep. Asik Hai guys, selamat pagi. <laughs> Duh, maaf ya. Nah, pokoknya uh, saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta yang datang dan ikut dan join dalam acara ini. Uh, Alhamdulillah juga kita bisa live di YouTube. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa kayak kemarin, aduh, saya nggak bisa ikutan nih acara Ocean Talk yang keenam ini. Gitu. Tapi mau daftar nggak bisa, nggak apa-apa. Mohon untuk disebarluaskan informasi ini karena insya Allah informasi ini bermanfaat. Karena ingat, untuk membentuk sebuah apa e, negara yang menjadi poros maritim gitu ya seperti yang Pak Jokowi rencanakan itu masyarakatnya juga harus aware masyarakatnya harus peduli gitu benar nggak Mbak Benar banget, Mas. Iya. Gimana kita mau menjadi poros maritim, sementara kalau misalnya masyarakatnya aja masih kayak belum tahu apa sih hal-hal yang terbaru, gitu. Makanya kita bakal bahas mengenai updatean updatean yang terbaru, khususnya pembahasan yang mengenai yang ada di Indonesia ini. Kayak gitu, ya. <tuh> kita juga mengucapkan... eh Sungkawa. Uh, iya, Bela Sungkawa atas kejadian tenggelamnya Kapal uh, Nanggala 402 ya, ya serta kejadian gempa di Malang yaitu yang terjadi pada tanggal 13 April 2021 kemarin. Ya semoga untuk yang ditinggalkan yaitu di Nanggala, diberikan ketabahan dan yang sudah meninggal Mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik di sisi yang Maha Kuasa. Sana seperti itu aja, kita nggak mau sedih-sedihan, jadi kita langsung lanjut aja. Ini adalah bukti, bukti kepedulian kita terhadap uh, apa yang telah terjadi, gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu nih, mungkin ada beberapa orang yang belum tahu bahwa apa sih nasional oceanografi? kan kayak gitu ya, Mbak? Ya, yeah. iya, Nah makanya biar biar bisa orang-orang tahu nih di like dan di subscribe dong. <laughs> gitu ya. Jadi nanti biar lebih aware lagi itu. Saya jelaskan dulu nih apa sih yang namanya National Oceanography yaitu Yayasan Nasional Oceanografi didirikan pada tahun 2017 untuk meningkatkan dan menyebarkan pengetahuan tentang kelautan di Indonesia khususnya dan umumnya Secara skala dunia, yayasan nasional oceanografi, atau yang kita sebut NOC, ya, biar lebih simpel, gitu, sebuah institusi pendidikan dan riset ilmiah non-profit di Indonesia yang memiliki fokus riset pada bidang kajian ilmu kelautan, meliputi bidang oceanografi dan konservasi hayati laut. Kalau kita ngomong mengenai konservasi hayati laut, yaitu udah mencakup keseluruhan beserta ekosistem yang ada di dalamnya. nya itu apa gitu ya? Mungkin teman-teman bakal bertanya. Misi kami adalah menginspirasi dan mencerahkan seputar kelautan Indonesia. Jadi ya kita pengennya ngasih info-info terupdate gitu ya. Meski kadang ya memang ada keterbatasan dan lain sebagainya, makanya kita mohon bantuannya juga nih buat teman-teman. Saya sering bilang juga bahwa Uh, yang mengikuti acara ini adalah orang-orang hebat yang didatangkan ke sini juga adalah orang-orang hebat jadi kalau misalnya mau ada uh, mas kayaknya enak nih acara ini diangkat oke okay, boleh ini ada orangnya ini ada orangnya kita sangat welcome banget gitu ya jadi silahkan aja di chat langsung adminnya juga baik kok nggak galak udah jinak <laughs> nah ya terus ya kemudian juga Uh, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh media partner ya. Ini banyak banget media partner yang telah ikut serta dalam menyukseskan. Karena kalau tidak adanya media partner ini, uh, apa ya? Kita nggak bisa tembus mencapai seribu lebih pendaftar. Itu, yaitu media partnernya ada siapa aja nih Mbak? Kami ucapkan terima kasih kepada media partner dari institusi pendidikan, yaitu dari Himatekindo Indo Wilayah 1, Himatekindo Indo Wilayah 6, Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan UIN, Sunan Ampel Surabaya, Himaika Universitas Bangka Belitung, Himpunan Mahasiswa Teknologi Kelautan Institut Teknologi Yogyakarta, Himase Unif Hangtuah, HMIK F. Afmipa Universitas Tanjungpura, Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura, Himatika IPB, Himabio Universitas Al Azhar Indonesia, dan Himalaya Universitas Brawijaya. Nah, tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh media partner yaitu yang setia dan selalu mengupload apa ya di IG dan lain sebagainya, pokoknya di media sosial itu keren banget lah mereka itu ada Info Kelautan, Ocean Pulse, Blue Generation, Jala Samuda Institute, Sosmed Makassar, Ocean Smile, dan Webinar All. Nah, ini orang-orang eh, apa ya? Media Partner, Media Partner yang luar biasa hebatnya. Nah setelah itu juga saya juga mau ngasih informasi baru nih. Noc itu baru banget. Uh, merilis kegiatan pelatihan dengan tajuk Ocean Class Re Series. Nah, mungkin di sini teman-teman juga bertanya, apa sih itu Ocean Class Series? Nah, jadi Ocean Class. Jadi emang kelas lah gitu. Intinya kita buat belajar, belajar bareng-bareng mengenai misal uh, Mas, kayaknya enak nih kalau misalnya kita menggunakan eh uh, ArcGIS gitu karena kan kalau nggak salah mungkin buat teman-teman yang berkecimpung di bidang ilmu kelautan atau pendidikan dan lain sebagainya itu kan argis kita pakai ya sebetulnya nah boleh dong mas ada pelatihannya gini-gini macam. -gini oke okay, siap gitu kan -gitu sekarang kita uh, selalu welcome kok orangnya selama itu adalah hal baik ya kita terima-terima aja dan kedua juga kita baru ngerilis yang namanya program, program. baru Mm -hmm, bernama Ocean, Ocean Voice. Voice. Ya, uh, pasti penasaran kan? Mm -hmm. Tapi inget ya, Ocean Voice ini bukan lomba, lomba ala-ala nyanyi ya. <laughs> jadi jadi lebih ke ini ya, Mbak? Ya, kalau nggak salah kita berpendapat. Iya, berpendapat, ngobrol okay. lebih ke ngobrol. Iya, ngobrol-ngobrol santai lah gitu. Nah, makanya teman-teman sekali lagi ya, jangan lupa tuh dicari deh nanti ya di di SDG di YouTube Nasional Oceanography nah itu ada tuh beberapa uh, uploadan-uploadan YouTube-nya dan lain sebagainya jadi boleh dicek aja di situ sama saya juga mau ngingetin jangan lupa nih buat teman-teman ya uh, biasalah kalau misalnya anak-anak milenial ini kan IG IG gamers ah pokoknya IG 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 banget lah gitu ya jadi upload nih kegiatan yang kayak gini di story IG-nya teman-teman dan tag ke Instagram Noc dengan tema-tema uh, yang menarik. Jadi nanti bakal ada di apa sih? Lipos. Lipos gitu Lipos ya, mbak ya. Lipos oleh admin NOC ya. <coughs> oh ya. iya, buat sahabat NOC juga mengajak semua untuk menjadi kontributor kami dengan mengirimkan karya tulisan terbaik kalian. Dan nah, setelah kami review akan Dipublish dalam laman resmi NOC dan sosial media NOC. Tentunya pasti akan ber bermanfaat ya mas kegiatan tersebut. Iya, insya Allah. Tentu dong kita uh, kita harus memberikan manfaat gitu ya. Yang harus viral-viral tuh yang ngasih manfaat sebenarnya. Iya. <laughs> gitu ya mas. Nah, di saat ini juga saya melihat uh, sudah bergabung para pemateri kita, tapi kita kita hold dulu. Kita simpen yang spesial itu biasanya kan di akhir akhir ya. Bukan di akhir sih, masih belum ke inti. Cuman kita ngobrolin aja dulu. Jadi eh pembicara-pembicara yang hebat di sini yaitu ada Bapak Dr. Muhammad Ilyas MSC selaku Direktur Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana BPPT. Ada juga Bapak Aris Wacana MT selaku Kepala Divisi Penjualan Rekayasa Umum dan Pemeliharaan PT Pal Indonesia Persero dan juga Bapak Purna S Putra MT selaku peneliti ahli media dari Pusat Peneliti Geoteknologi LIPI. Nah, jadi banyak banget ya sebenarnya. Kalau misalnya dibilang uh, pemateri kita adalah pemateri-pemateri yang sangat kompeten banget gitu. Sama apa ya intinya. Kalau misalnya teman-teman mau bertanya dan lain yeah. sebagainya, teknisnya seperti apa dan ini kan uh, tag di satu Ina TWS ya. Ya yeah, Ina TWS. Kamu kayak gimana dan lain sebagainya. Oh iya saya mau mau ngasih tahu dulu ya tadi temanya. Temanya itu kita ngebahas mengenai Indonesia darurat bencana gempa, tsunami. INA Indonesia tsunami early warning system Ina TWS. Jadi T dan e nya digabungin ya mbak ya. Karena kalau misalnya di ejak <tuk> enak gitu ya. Nah. Menurut Mbak, aku nanya dulu ke Mbak nih sebelum aku ya. nanya ke pemateri, karena kalau pemateri, "Wow, pasti udah ini banget, kita sudut pandang kita aja dulu." Menurut Mbak, emang bener ya, Indonesia ini darurat, bencana, gempa, dan tsunami ya, Mbak? Kalau misalnya bener, emang kenapa sih, Mbak? Iya, bener banget, Mas. Makanya kenapa topik ini tuh menarik dibahas karena mengingat Indonesia merupakan negara yang terletak di antara simpang pertemuan tiga lempeng aktif. Ada Indo-Australia di selatan, Eurasia di utara, dan Pasifik di timur. Hal tersebut malah sebagai pemicu nih munculnya jalur gempa dan rangkaian gunung aktif lainnya. Nah, selain itu, Mas, di Indonesia juga ada empat sesar atau patahan yang aktif loh. Karena kondisi geologi tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan akan bencana alam. Bahkan di Indonesia telah dilanda tsunami Aceh pada tahun 2004 yang memakan korban hingga ratusan ribu jiwa. Pada tahun 2006, tsunami kembali terjadi di selatan Pulau Jawa. Kemudian tahun 2007 di Bengkulu dan 2010 di Kepulauan Mentawai. Dan terakhir pada tahun 2018, tsunami menerjang kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, hal tersebut sebagai bukti nih, Tsunami merupakan salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Lalu jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan, resiko dan banyaknya korban jiwa, tsunami ini merupakan bencana alam terbesar di Indonesia. Hmm. Tapi hal tersebut masih bisa dicegah dengan adanya mitigasi bencana alam, Mas. Bukan dijegah ya, lebih ke diminimalisir dampaknya. Oke, okay. jadi seperti itu ya makanya pada tanggal 9 Maret 2021 ya Mbak ya, Indonesia mendapatkan kabar gembira. Hey, ada kabar gembira nih guys, gitu kan. <laughs> nah, di mana industri dalam negeri PT PAL Indonesia Persero bekerjasama dengan Badan Riset Nasional BPPT sukses membangun sistem peringatan dini tsunami secara mandiri. Yaitu Indonesia Tsunami Early Warning System atau yang bakal kita sebut dengan ina TWS. Jadi biar lebih lebih simpel aja kita pengucapannya seperti itu. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih lanjut mengenai ina TWS serta juga dalam rangka memperingati Hari Bumi, maka diadakanlah kegiatan ini. Kegiatan ini sebenarnya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai sistem peringatan dini tsunami yang telah dibangun secara Mandiri oleh industri dalam negeri bekerjasama dengan badan riset nasional dan berharap dapat menginspirasi generasi muda untuk tetap semangat berinovasi menghasilkan karya untuk negeri jadi kita bahas sedikit ya, mbak mengenai uh, apa si ina TWS ini ini kan berhubungan banget nih dari logo yang kita lihat yang kita Tampilkan gitu istilahnya ya. atau enggak Uh, sorry, bukan logo ya Apa namanya? Poster ya mbak ya? Poster, iya Poster yang kita tampilkan itu kan ada kayak pelampung Pelampung itu istilahnya boy ya mbak ya? Iya, boy Nah, jadi, jadi Gimana tuh? Uh, jadi, tws itu berbentuk boy <laughs> Dan itu bisa pengambilan data gitu ya mbak ya? Secara, yeah. secara real time gitu Jadi kalau misalnya Uh, dia melihat adanya gejala yang anomali-anomali yang ada di lingkungan yang terdeteksi mungkin kayak tadi adanya gempa dan yang indikasi tsunami itu bakal langsung nanti uh, masuk datanya dan diproses kemudian dari situ secara base system juga uh, apa namanya itu bakal ada Tahapan-tahapannya atau enggak ya. uh, sudah diklasifikasikan ini bakal ya. terjadi tsunami atau enggak seperti itu ya mbak ya, ya dan bisa. kemudian uh, lima menit kemudian bakal Aka dipublikasi ini. hasilnya ya. ya mbak ya oleh BMKG. Ya, KWS itu juga punya ya? dua sistem pemantauan loh mas. Oh, Oke. Okay. Yang pertama di darat yang terdiri dari jaringan meter, broadband dan GPS. Dan yang kedua itu sistem pemantauan laut, si monitoring system yang terdiri atas buoy, tide gauge, dan CCTV. Nah, lalu informasi tersebut uh, menggunakan perangkat decision support system. Nah, informasi itu akan dikirim apakah ada risiko tsunami setelah gempa setelah data diverifikasi. Hmm, Oke, okay. jadi emang Indonesia tuh udah secanggih itu gitu loh ya. Maksudnya nggak apa ya? Uh, istilahnya kita udah keren banget lah gitu kalau kata anak mudanya ya. Cuman emang publikasinya aja yang belum tahu dan mungkin ada juga orang yang bertanya bahwa, Mas, lu seandainya ini uh, terjadi nih tsunami dan sebagainya, dan gimana nih Mas? masa harus nungguin dulu lima menit panik dong yang ada nah makanya dalam materi ini adanya mitigasi jadi biar orang tuh aware dia paham terhadap kondisi lingkungan sekitar dan dia bisa memprediksikan kayak misalnya kalau seandainya terjadi tsunami atau kalau seandainya terjadi gempa apa yang harus kita lakukan bagaimana untuk uh, melakukan mitigasinya dan lain sebagainya itu nanti bakal disampaikan Memahas. oleh pemateri-pemateri keren kita. Iya nggak, Mbak? Iya, benar, Mas. Nah, untuk spesifikasinya, buset spesifikasi ya, Mbak, ya. Pokoknya <guluh> <guluh> spesialisasi lah pembahasannya. Eh, uh, Pak Bapak Dr. Muhammad Ilyas MSC ini, beliau akan membahas mengenai keilmuan dan teknis seputar INA TWS itu seperti apa. Yang kemudian juga ada Bapak Aris Wacana MT. Beliau akan ngebahas mengenai lebih industri ya, industrinya ya, Mbak ya? Industrinya, iya, lebih ke industri manufakturnya. Mm -hmm. Terus yang ketiga ada Bapak Purna S Putra MT. Beliau akan ngebahas mengenai kenapa kok Indonesia bisa terjadi sering gempa. Terus cara mitigasinya seperti apa? Jadi secara eh uh, letak geologis, proses mitigasinya seperti apa? Jadi biar teman-teman tuh intinya paham terutama yang ada di wilayah pesisir tuh Ngerti, oh saya harus seperti ini, oh saya harus bagaimana dan seperti apa. Gitu ya, Mbak ya? Iya. Yeah. Nah, terus saya juga mau mengingatkan nih eh uh, apa namanya? buat absen. Biasanya kalau misalnya penonton-penonton kita tuh selalu nanya absen. Absesinya kapan? Absesinya kapan? <laughs> kan kayak gitu tuh. Jadi buat absensi eh uh, nanti ya. Pokoknya kita bakal kasih karena uh, absensi ini merupakan hal yang vital bagi peserta kita, terutama yang masih mahasiswa. Itu kan lumayan untuk nambah-nambah, itu -nambah, ya, Pak, sertifikat. Ya, oh, sertifikat. Kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk membersihkan waktu, mari kita langsung saja sebagai pembuka kepada Akang mukjizat Alam, Kang Mujijat, Waktu dan tempat saya persilahkan. Uh, ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan, nama saya Mujizat Alam. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kang Azen dan juga Terna atas pembukaan dan sambutan yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Saya juga uh, ingin mengucapkan terima kasih, selamat datang juga kepada seluruh pembicara yang telah memenuhi panggilan yang telah memenuhi undangan kami untuk bisa berbagi insight seputar uh, sistem peringatan ini tsunami, atau merupakan salah satu produk inovasi teknologi yang telah dibuat secara mandiri Indonesia, yaitu kepada Direktur Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana (BPPT) kepada Bapak Dr. M. Ilyas MT, juga kepada Bapak Aris Wacana Putra, selaku Kepala Divisi. PKS Umum dan juga Pemeliharaan PT PAL Indonesia Persero dan juga kepada Bapak Purna S. Putra selaku peneliti di Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI. Ocean Talks 6.0 ini mengangkat tema Indonesia Darurat Bencana Gempa Tsunami. Indonesia Tsunami Early Warning System solusinya. Ini merupakan salah satu pertanyaan mendasar. Kenapa? Bahwa Indonesia saat ini adalah negara yang termasuk ke dalam kategori rawan bencana. Terbukti di tahun 2018 Indonesia baru saja terjadi tsunami di Kota Palu dan beberapa bulan beberapa minggu yang lalu Indonesia juga baru saja berduka karena di Kota Malang ada di sumber manjing kita baru saja terjadi gempa. Namun yang menjadi salah satu keberhasilannya adalah dikabarkan bahwa Indonesia Tsunami oleh System INA TWS yang dibangun secara mandiri oleh industri manufaktur kita telah berhasil memberikan sinyal atau informasi kepada BMKG selaku user untuk bisa menentukan gempa di Malang itu berpotensi terjadi tsunami atau tidak. Oleh karena itu harapannya ini merupakan ini merupakan Acara yang ingin kita berikan edukasi, acara ini bertujuan untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada teman-teman mahasiswa, peneliti dan lain sebagainya, mengenai apa itu gempa, apa itu tsunami, dan juga bagaimana peran industri dalam negeri kita untuk bisa melakukan yang terbaik dengan meminimalisir dampak yang terjadi akibat daripada gempa dan tsunami. InaTWS ini adalah salah satu produk inovasi teknologi hasil kolaborasi antara Badan Riset Nasional, yaitu adalah Badan BPPT, dengan industri manufaktur nasional, itu adalah PT. PAL Indonesia Persero. Oleh karena itu, kami mengundang dari kedua lembaga ini untuk bisa berbagi insight kepada teman-teman semua mengenai Indonesia Tsunami Early Warning System berbentuk BOY. Nanti apa itu INATWS berbentuk BOY, nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh Pak Aris dan juga uh, Pak Ilyas ke depannya. Dan saya baru dengar kabar, diinfokan oleh Pak Ilyas, bahwa hari ini INA TWS sedang ditempatkan atau di-deployment ke Bali. Jadi saat ini BPPT sedang melakukan deployment di selatan perairan Bali. Dan ini bukan salah satu keberhasilan karena INA TWS ini juga dibangun oleh PT. Pal Indonesia Persero sebagai industri manufaktur yang bekerja sama dengan BPPT. Itu saja, Kang Azen dan TRNA. Semoga kegiatan ini bisa memberikan uh, insight tambahan, insight baru sebelum nanti menjelang kita uh, melaksanakan Idul Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah luar biasa sekali ya pemaparan dari Mas Alam. Iya, ternyata ternyata emang perkembangan perkembangan itu begitu pesat ya. Sampai ya. di Bali pun udah mau ada updatean terbaru lagi gitu. Padahal uh, deployment-nya baru aja loh Mas di Malang pada tanggal 19 Oh, pada tanggal 9 Maret. 9 Maret. Iya. Hmm. Jadi Ini... Jadi tadi Pak Ilyas izin telat karena ternyata beliau sedang rapat untuk persiapan deployment Ina TWS di selatan perairan Bali. Gitu. Oke, jadi emang uh, kalau begitu Pak kita kita sampingkan dulu aja mungkin ya waktunya kalau sambil sambil menunggu Pak Ilyas gitu ya. Nah, Uh, mengenai Ina TWS ini, sebenarnya kalau dipikirkan, ini hal yang sangat penting banget karena emang kondisi iklim kita, apalagi yang di laut nih, pasti tahu lah ombak dan lain sebagainya, emang lagi kencang-kencangnya di masa-masa yang seperti ini, dan kadang juga susah diprediksi. Bahkan, uh, saya punya rekan, beliau adalah uh, penangkap ikan cumi cumi-cumi dan beliau bilang bahwa wah kondisi alam sekarang lagi kacau balau bahkan uh, dia orang Indramayu jadi dia uh, apa nyari ke nyari cumi itu ke tempat-tempat lain dan dia sampai transit di suatu daerah karena memang kondisi alam yang ya kayak begitu deh kondisinya gitu jadi dengan adanya hal-hal seperti itu Ya, mudah-mudahan dengan adanya InatWS ini bisa memberikan informasi, ya, khususnya untuk, ya, tadi, gempa dan tsunami seperti itu, ya, Mbak. Ya, mungkin kita sebelumnya bakal ngobrol-ngobrol dulu aja ke Pak Ilyas, eh, Pak, Pak Aris Pak iya, betul. Halo, assalamualaikum Paris, selamat pagi. Paris belum join ya? Oh iya, saya juga mau menjelaskan di sini. Mungkin nanti dari teman-teman yang ingin bertanya, ya, e, di chat boleh kita bakal istilahnya "say hey" dan lain sebagainya. Kita di chat, nggak apa-apa. Mau yang hadir dari mana aja dan uh, latar belakangnya apa boleh kita saling ngobrol-ngobrol di situ nggak apa-apa tapi untuk Q&A ya itu dikhususkan untuk pertanyaan saja jadi kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan dan lain sebagainya boleh langsung saja di situ kemudian uh, nanti kita bakal pilih kita bakal sebutkan dulu kayak uh, misalnya Uh, mbak erna oke okay. dia menanyakan tentang bla 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 segala macam oke okay, mbak erna silahkan nanti di pressure your hand ada yang gambar tangan itu iya. nanti bakal diklik sama pokoknya dari tim kita kemudian nanti biar bisa ngobrol langsung dengan pemateri pemateri kita intinya seperti itu ya jadi uh, kita pengennya ada feedback jadi, kita hadir, nggak cuma hadir doang, tapi bisa ngobrol, bisa sharing-sharing, entah -sharing itu tentang kondisi, karena kita sadar dengan adanya teknologi ini bisa mendekatkan sesuatu yang jauh dan bisa juga menjauhkan sesuatu yang dekat. Makanya, jangan sampai itu terjadi. Pilihan yang kedua, kita ambil pilihan yang pertama dengan adanya orang-orang yang ada di lapangan dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa lebih tahu, karena kan ini untuk mengedukasi banyak orang, jadi lebih ya hal-hal ter upgrade-nya lah seperti itu yeah. ya nah di sini uh, pak halo pak Aris bagaimana pak Aris boleh dinyalakan suaranya atau enggak pak Purna ada pak Purna selamat pagi selamat pagi pak salam kenal pak Aris iya lagi Selam di Kembali di rumah aja ini? oh di rumah, iya. Surabaya pak? rumah ini, Surabaya, Surabaya, salam kenal juga ya. Oh iya, yang Mas Azem. Iya, cerah sekali bapak di sana ya. Apa karena besok sudah mulai libur? Apa <laughs> enggak pak? hari ini sebenarnya sudah libur. Oh. Sudah. luar biasa sekali nih ya. Ada di semangat, saya juga. Turut semangat jadinya ini. Iya. Jadi nanti uh, saya mau mereview aja ya Pak ya. Bapak tuh nanti bakal ngebahas mengenai lebih ke industri yang dilakukan untuk pembuatan inat TWS-nya ya Pak ya. Betul, betul. Jadi nanti saya pasti akan uh, membahas masalah kesiapan industri seperti apa sih. Bagaimana fasilitas-fasilitas pendukung yang kami dedikasikan untuk merespon bentuk dari riset ya. Jadi kami hadir sebagai apa ya, hilirisasi dari penelitian dari teman-teman BPPT. Ada juga badan riset nasional yang lain lah. Termasuk tidak menutup kemungkinan riset-riset dari para akademisi di kampus. Jadi kita coba uh, bikin link and match supaya nyambung antara kebutuhan industri dan uh, apa namanya uh, dari kampus ya penelitian-penelitian di kampus. Iya betul Pak. Karena Jadi, emang... coba coba ya memang saya siapkan beberapa slide sih nanti kita kita bahas lebih detail pada saat saya paparkan. Nah, iya Pak. Oh untuk untuk hal ini pak kadang penonton kita selalu bertanya mas boleh nggak nih acaranya apa materinya saya minta atau apa segala macam kayak gitu ya tentu boleh tapi nanti tenang aja sih buat materi itu bakal kita tampilkan juga tapi atas izin misalnya dari pak Aris oke okay, gitu kalau misalnya dari dari pak Ilyas. maupun hmm. pak Ah, Pak Purna. Jadi ada izinnya, makanya teman-teman nanti boleh nge ngeliat lah gitu, di dicek segalanya gitu. Nah, saya pengen tahu nih Pak Purna tuh, Pak Purna boleh dinyalakan suaranya, biar kita saling say hey gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Aris. Salam kenal Pak Purna, salam hormat. Terima kasih. Nah, Pak Purna, saya mau Pak Purna lagi ada di mana nih, Pak? Di Bandung. Oh, Bandung. Ya, saya manggilnya Pak atau Kang? Kang saja ya. Ah, Kang, <laughs> oke, betul. Wah, kalau nggak salah ini saya pernah nih Pak, eh, Kang ke kantor Akang di situ. Waktu perjalan-jalan kuliah. Di situ lengkap ya, ya. banget ternyata fasilitas dan lain sebagainya. Uh, jadi uh, nanti juga biar adanya, adanya PT PAL, adanya di sini juga pusat peneliti geoteknologi, adanya BPPT, biar kita juga ngasih informasi ke rekan-rekan yang mahasiswa. Karena sekedar informasi aja, notabenenya uh, yang mengikuti acara Ocean Talk ini kebanyakan dari Ya, ini so. institusi pendidikan yeah. seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada hal-hal lain, minimal bisa kenal lah gitu. Kalau, oh, misalnya di pusat penelitian geoteknologi, ada siapa nih? Oh, ada Pak Purna. Di PT, Pak ada siapa? Ada Pak Haris di sini. Jadi, ada hal-hal yang seperti itu yang pengen kita sampaikan juga ke rekan-rekan semuanya. Nah, nanti kalau tadi kan Pak Haris sudah ngobrol, beliau bahkan menyampaikan materinya berupa powerpoint dan segala macam, kalau Pak Pak Purna ini bagaimana Pak Purna? Iya nanti uh, biasa pakai uh, powerpoint ya, tapi mungkin akan lebih banyak ke uh, studi geologi tsunami yang sudah kami lakukan ya uh, dan nanti kaitannya dengan uh, apa pinatius okay. akan uh, sebaiknya seperti apa Oke kalau begitu Pak. Nah jadi uh, terkait hal di sini uh, kita kita sudah meminta pemateri juga untuk menyampaikan sedemikian rupa sesimpel mungkin dengan istilah bahasa-bahasa yang kita gunakan dengan keseharian ya Pak ya. Jadi biar mudah untuk dicerna buat kita semua seperti itu ya, Pak ya? Siap siap. Ya jadi mungkin untuk di saat ini. Uh, Materi yang akan disampaikan bakal dari Pak Purna terlebih dahulu ya Pak ya, boleh Pak? Iya. Yes. Oke. Okay. Nah saya juga mau mengingatkan, jadi nanti uh, terkait uh, pemateri saya bakal chat ke pemateri kalau misalnya waktunya sudah habis. Jadi waktu Bapak ini uh, Pak Purna ini sesi pertama yaitu bakal sampai. Jam 10 tepat, ya Pak. Ya, jadi nanti saya bakal mengingatkan lewat chat. Begitupun nanti pemateri-pemateri uh, selanjutnya, seperti itu, Pak, Purna. Kasih, Pak. Ya, Iya, waktu dan tempat saya persilahkan, Kang. Hey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mali. untuk rekan-rekan uh, semua. Terima kasih juga untuk uh, tim nasional Ocean, ya, uh, yang sudah mengundang saya untuk presentasi di kegiatan hari ini. Temanya sangat bagus sebenarnya karena eh, pasca kejadian tsunami 2018, <tuh> baik itu Palu maupun anak Krakatau, kita semua dalam tanda petik mungkin baru sadar bahwa sistem peringatan ini kita itu sebenarnya belum mengakomodir eh, tsunami yang mekanismenya selain dari gempa, ya mungkin sehingga eh, waktu itu sepertinya sistem peringatan dini tsunami kita eh, kalau boleh dibilang ya bekerja tetapi dia lebih lambat dari eh, waktu datang tsunaminya sehingga eh, alhamdulillah kalau eh, sekarang sudah ada banyak perbaikan gitu ya nanti mungkin akan disampaikan Pak Elias dan eh, Pak Aris. Nah, eh, yang akan saya sampaikan saat ini, eh, karena di, kami di Puslit Geoteknologi LIPI sudah banyak melakukan studi tsunami geologi, tepatnya atau khususnya ke arah paleo tsunami, tsunami purba. Nah, eh, kesempatan kali ini saya akan lebih banyak fokus di sana, selain nanti juga eh, di akhir. Eh, akan ada beberapa hal yang perlu kita cermati untuk membangun uh, sistem peringatan, peringatan ini yang bagus itu uh, speknya Seperti apa uh, saya bisa share screen ya Bentar. Iya boleh, Pak. nggak nah, apa untuk ya, ya. mempermudah kita juga untuk dalam memahami apa yang Bapak jelaskan nanti. Baik, sudah muncul ya? Sudah, Pak. Baik, jadi uh, judul yang uh, saya sampaikan adalah mengenai potensi ancaman tempat dan tsunami berdasarkan data paling tsunami. Nah, ini sebagian besar akan banyak fokus di selatan Jawa, tapi nanti akan kita lihat juga di Bali, Nusa Tenggara, kemudian di Palu, dan juga di Selat Makassar. Nah, ini kenapa saya tampilkan fotonya seperti ini ya. Ini ini adalah pemboran tangan yang kami lakukan ketika studi paleo tsunami atau tsunami purba. Jadi kita biasanya masuk-masuk masuk ke -masuk, masuk rawa-rawa gitu kemudian kita bor pakai bor tangan. Nah, ini ini rekan-rekan mahasiswa ya. Ini ada dari UGM, dari Unsut, dan kita e, tiap tahun kita me, berusaha melibatkan mahasiswa untuk e, terlibat dalam kegiatan peserta kami sebagai tugas akhir ataupun tesisnya. Nah, e, tadi sudah disampaikan Mbak Erna ya kenapa e, apa, Indonesia rawan gempa dan tsunami ya intinya karena posisi Indonesia terhimpit atau berada di antara tiga lempeng besar dunia ini, lempeng India, Australia yang bergerak ke utara, kemudian ada lempeng Pasifik yang bergerak ke arah relatif ke arah barat. Di sini juga ada lempeng eh, yang lebih kecil, Filipina, gitu ya. Sehingga eh, posisi itu menyebabkan eh, Indonesia rawan gempa dan kemudian juga eh, rawan tsunami. Nah mungkin rekan-rekan sudah pernah melihat ini ya eh, ini saya ambil dari dongeng geologi sebenarnya bisa kita pisah-pisah eh, lagi eh, jenis gempanya misalnya bisa saja gempa itu terjadi di luar zona subduksi atau di, di sini misalnya ya di di sebelah kiri dari zona subduksi ini itu biasanya kita sebut gempa authorized, kemudian kalau pas dia di zona subduksinya jadi ini lempeng yang menunjam lempeng samudera yang menunjam di bawah lempeng benua misalnya ini yang di selatan Jawa gitu ya ini ini dataran eh, apa daratan dari lempeng eh, benuanya nah maka yang di batas zona subduksi ini biasanya kita sebut sebagai gempa megatras, kemudian kalau kita lebih dalam lagi itu disebut eh, gempa intraslab contohnya ini 2 Agustus 2019 atau yang terbaru gempa Malang yang kemarin bulan April yang cukup merusak 6,1 magnitudenya itu juga intraslab karena eh, cukup dalam ya eh, apa posisi sumber gempanya kemudian juga setelah itu ada gempa di di Sukabumi yang eh, sekitar 5 magnitudenya oh. itu juga intraslab kemudian di di darat sini ada juga sumber gempa Uh, dari sesar-sesar aktif ya nah ini misalnya uh, inland crustal earthquake jadi dia bersumber dari sesar-sesar uh, aktif yang ada di darat jadi uh, sumber gempanya atau jenis gempanya bisa macam-macam dalam satu uh, sistem zona uh, subduksi tadi nah yang menjadi masalah di Indonesia adalah baik itu untuk uh, apa mitigasi secara umum maupun Uh, untuk sistem peringatan dini adalah karena kita memiliki rekaman tsunami yang cukup pendek. Nah, rekaman-rekaman tsunami itu uh, mulai ada mungkin ketika zaman VOC ya karena zaman itu pada zaman itu semuanya teradministrasi dengan baik. Nah, sebelum zaman VOC mungkin atau sebelum uh, 300 tahunan yang lalu uh, mungkin kita harus melihat dalam catatan-catatan uh, sejarah yang lain, atau uh, dari bukti-bukti arkeologi dan lain sebagainya, atau uh, dari bukti geologi melalui studi uh, paleosunami, sehingga kita memerlukan studi paleosunami untuk memperpanjang rekaman tsunami yang ada di Indonesia. Kenapa kita memerlukan rekaman tsunami yang panjang? Karena uh, yang paling sederhana, misalnya, kita ingin tahu periodisasi atau perulangan tsunami besar yang pernah terjadi di Indonesia misalnya 2004 di barat Sumatera atau di Aceh itu perulangannya tiap berapa ratus tahun. Nah, itu harus uh, kita pelajari dengan uh, studi paleosunami. Oke. Okay. Nah, saya mulai di selatan Jawa. Kenapa di selatan Jawa? Nah, ini yang aduh maaf. Ini hmm. Ini yang merah-merah adalah gempa dengan magnitudo 9 atau lebih. Itu pernah terjadi misalnya di Chile, di Alaska, di Jepang, kemudian di Barat Sumatera. Ya. Nah, kemudian ada studi dari Stand dan Okal tahun 2007. Ini memplot dia. Ini adalah umur dari lempeng yang tersubduksi, umur dari lempeng yang uh, menunjam ke bawah dari lempeng uh, Eurasia, gitu ya atau lempeng yang lain di seluruh dunia. Kemudian ini kecepatan lempengnya. Nah, ternyata setelah diplot, kejadian gempa besar magnitudo 9 itu tidak terkait dengan umur dari lempeng dan kecepatan penunjamannya. Artinya kalau seperti itu, gempa magnitudo 9 itu bisa terjadi di selatan Jawa atau di zona subduksi yang lain misalnya di sini di timur Indonesia, kemudian di Filipina dan lain sebagainya. Nah, itu secara hipotesis kita ya. Tapi buktinya memang kita belum tahu di selatan Jawa pernah ada gempa dengan magnitud sebesar 9 atau lebih. Itu belum ada karena e, catatan sejarah di selatan Jawa itu gempanya sebagian besar itu di Uh, magnitude lebih kecil dari 8. Termasuk juga gempa-gempa terbaru misalnya tahun 2006, 94 ya. Ini, ini yang gempa-gempa dengan tsunami misalnya. Nah, kemudian ada studi dari McAfee, studi matematis uh, McAfee me menghitung bisa jadi gempa magnitude 9 di selatan Jawa perulangannya itu sekitar 675 tahun sekali. Itu. Artinya kalau kejadian, eh, artinya kalau catatan sejarah kita hanya punya sekitar 300 tahun, maka ya ini di luar catatan sejarah. Nah, dari situ kita memerlukan studi paleosunami. Nah, it, ini eh, apa? Hipotetik rupture atau bidang patahan dari lempeng yang terjadi ketika gempa magnitud 9 itu terjadi. Nah, rapturnya atau bidang patahan ketika gempa itu terjadi itu bisa sepanjang selatan Jawa ini ini patah semua gitu ya. Kemudian ini akan menjadi sumber tsunami. Artinya tsunaminya akan mengenangi seluruh selatan Jawa. Selain juga pastinya guncangannya akan sangat keras dan bisa terasa di tidak hanya di pantai selatan tapi bisa juga di Eh, pantai utara ya akan merasakan guncangannya juga. Nah kalau seperti ini sebagai sumber tsunami maka kita bisa mencari bukti-bukti material tsunami yang terbawa dari laut ke darat di sepanjang selatan Pulau Jawa ini. Artinya nanti eh, itu bisa kita analisis dia satu event yang sama atau tidak di sepanjang selatan Pulau Jawa itu. Gitu. Nah, ini eh, apa, pale tsunami itu apa? Ya, secara singkatnya seperti ini. Ini adalah endapan, endapan tsunami modern. Misalnya ini adalah endapan tsunami anak Krakatau 2018 kemarin yang terendapkan di darat. Jadi dia membawa pasir dari laut. Pasir beserta banyak sekali material-material dari laut, ada mikrofauna, foraminifera, eh, apa, mikrofauna lain, diatom misalnya, atau moluska dan lain sebagainya. Kemudian eh, berjalannya waktu, lapisan itu akan tertutup atau terbentuk tanah di atasnya. Gitu ya. Sehingga kemudian dia bisa tersimpan di dalam rekaman atau di dalam lapisan tanah kemudian beberapa puluh tahun ke depan atau beberapa ratus tahun ke depan ini bisa kita periksa untuk kemudian tahu ini kapan terjadinya. Terus kemudian juga kalau lebih advance, kita bisa tahu seperti apa tsunami-nya, seberapa tinggi gelombangnya dan lain sebagainya. Seberapa jauh genangan tsunami ini mengenangi daratan pada waktu terjadi dulu. Nah itu bisa kita pelajari melalui paleosunami. Nah, ini yang kita lakukan di sepanjang eh, selatan Jawa. Ini lokasi-lokasi yang sudah kita lakukan hampir di semua lokasi yang yang secara morfologi sangat bagus untuk studi paleosunami. Kita datangi, dan eh, ini yang kita lakukan, ya. Jadi, kita melakukan penggalian di lapangan, kemudian pengeboran tangan di sawah-sawah rawa atau di rawa yang masih aktif kemudian kita deskripsi lapangan, dan um, melakukan juga pengukuran topografinya. Ini analisis lab tidak ya, usah kita jelaskan. Nah, ini contoh lokasi yang bagus untuk studi pale tsunami adalah di morfologi seperti ini. Jadi ini ada rawa-rawa dia -rawa, ya, tidak begitu jauh dari uh, garis pantai. Ini foto rawanya ya. Nah, karena endapan rawa itu biasanya dia halus ya halus kayak material organik terus kemudian juga e, warnanya cukup gelap karena kayak material organik tadi sehingga ketika ada tsunami yang membawa material dari laut masuk ke rawa-rawa tersebut maka itu material dari laut itu akan sangat mudah di dikenali gitu ya sangat mudah dibedakan dibandingkan e, endapan rawanya nah e, contohnya ini yang yang di tinuangan di, di ini jadi kita menemukan misalnya lapisan pasir di dalam rawa ini ya di kedalaman sekitar satu setengah meter dan ini sangat mudah dikenali karena endapan lainnya adalah endapan e, halus yang berupa e, lempung gitu ya sangat gelap warnanya terus kemudian kita juga mendapatkan material-material atau fragmen-fragmen bunga-bunga kayu yang cukup Panjang, gitu. dari ujung timur ke ujung e, barat itu kita temukan bunga-bunga kayu di kedalaman yang hampir sama. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, kenapa bunga-bunga kayu itu bisa jadi dia terbawa ke situ oleh tsunami. Gitu ya. Kemudian juga di dalam pasir ini kita menemukan lapisan-lapisan e, foraminifera atau mikrofauna dari laut yang terbawa atau terhadapkan bersama dengan pasir ini. Sehingga kita yakin bahwa di situ itu adalah lapisan eh, pasir yang terbawa oleh tsunami. Sehingga itu bisa kita sebut sebagai lapisan paleo tsunami. Nah, kemudian kita lakukan analisis penanggalan. Ya, ternyata umur dari bunggah-bunggah kayu ini adalah sekitar 400 tahun yang lalu. Lapisan pasir ini sekitar 3.000 tahun yang lalu. Nah, kemungkinan kejadian tsunami-nya adalah sekitar itu yang, yang terekam di dalam rawa-rawa ini. Kemudian kita juga menemukan butiran-butiran e, ini ya. Jadi ini adalah e, kalau bentuknya ini adalah foraminifera atau mikrofauna dari laut tadi, tetapi di dalamnya dia terisi oleh mineral glaukonit. Nah, mineral glaukonit ini dia hanya terbentuk di e, dasar laut dengan kondisi yang tertentu ya. Tidak semua lingkungan laut dia ya, bisa membentuk mineral ini. Nah, sehingga dengan ditemukannya mineral-mineral ini dan dia mengisi cangkang puram, kita yakin bahwa eh, lapisan pasir yang di dalamnya terdapat mineral-mineral ini itu memang ya, benar berasal dari laut. Sehingga ini eh, mengkonfirmasi bahwa lapisan pasir yang berumur 3.000 tahun yang lalu itu adalah lapisan paling tsunami yang terbawa oleh tsunami eh, 3.000 tahun yang lalu. Kemudian di Binuangan juga kita menemukan lapisan ini. Ini adalah koral bercabang ya, yang masih dalam posisi berdiri. Jadi artinya eh, ini waktu itu masih hidup gitu ya. Waktu itu masih hidup, tetapi kemudian tiba-tiba dengan kontak yang tegas ada pasir di atasnya. Nah, kami berhipotesis lapisan pasir ini adalah lapisan tsunami lapisan yang terbawa tsunami. Tapi untuk kasus ini adalah tsunami eh, apa pengendapan oleh tsunami yang terjadi di bawah laut, ya. Ketika eh, koral bercabang ini dia masih hidup, kemudian tiba-tiba secara tiba-tiba tertutupi oleh lapisan pasir yang eh, terbawa oleh tsunami. Nah, kita melakukan dating dari cangkang moluska yang masih utuh yang kita dapatkan di batas ke branching oral dan pasir ini ketemu 3.000 tahun yang lalu sama umurnya dengan yang lapisan pasir yang di dalam rawa tadi sehingga dari umur ini kita yakin bahwa memang ada tsunami sekitar 3.000 tahun yang lalu kemudian ini di Pangandaran ya yang kita lakukan sama nah ini di tepi sungai Cikembulan kita menemukan lapisan ini yang ada skop ini ya ini detailnya ini adalah lapisan pasir di dalam tepung tapi ada tentukan yang tidak rata, ya. artinya ini terjadi atau pasir ini masuk ketika lapisan lempung ini dia masih soft, gitu ya. ini masih kondisi berair ada lapisan pasir masuk sehingga dia terbebani. Nah masuknya ini secara tiba-tiba, gitu ya. ini mendukung hipotesis kita bahwa ini e, lapisan pasir ini mengganggu e, kondisi yang ada di sini. Dia datang tiba-tiba masuk dan Uh, itu oleh tsunami setelah kita uh, lakukan analisis di lab ada banyak sekali material dari laut dan lain sebagainya kemudian kita lakukan analisis penanggalan dari biji nipah biji tumbuhan nipah yang terdapat di di bagian bawah dari lapisan pasir ini dan ternyata umurnya itu adalah 400 tahun yang lalu sama dengan yang kita temukan bongkah kayu di pinuangan lebak tadi itu kemudian kita pergi ke arah Cilacap ya. Jadi ini e, core-nya, ini lapisan balik nya di sini maaf tidak begitu jelas ini hanya analisis slide-nya saja. Kemudian yang menarik di Cilacap ini kita menemukan e, mikrofauna radiolaria di dalam lapisan paleo Nah, radiolaria ini juga dia hanya hidup di lautan. Sehingga Hasil ini juga uh, meyakinkan kita ya bahwa memang dia terbawa dari lautan oleh tsunami ke arah darat. Bahkan kalau kita mempelajari studi-studi tsunami -studi yang sudah ada, selama ini belum pernah ada yang melaporkan kehadiran radiolaria di dalam uh, studi tsunami. Sehingga ini juga menjadi temuan yang menarik. Kita bisa bisa uh, menjadikan ini uh, temuan yang baru gitu ya. Kemudian kita juga menemukan hal yang sama ada mineral glauconite yang mengisi cangkang foraminifera sehingga bentuknya dia menyerupai foraminifera di sini. Nah, ini kita dating dia umurnya ternyata cukup tua 1800 tahun yang lalu. Kemudian di Kulon Progo ini di timur bandara kita melakukan penggalian. Nah, lapisan paleosunaminya tsunaminya adalah yang lapisan yang coklat ini. Ya. Kemudian sama di dalamnya itu banyak sekali foraminifera atau mikrofauna lautnya itu tadi. Tetapi yang menarik di sini dia masih juvenile ya, masih masih bayi gitu. Nah, ini semakin me menguatkan interpretasi bahwa dia dari laut karena foram ini kalau masih bayi ya kemungkinan besar dia bukan foram brivok ya, tapi memang foram waktu hidup di laut sana kemudian ada tsunami datang dia mentransport kurang-kurang uh, ini gitu. Nah ini kita dating keluarnya 1800 tahun yang lalu sama dengan yang uh, kita temukan di Cilacap tadi. Kemudian kita ke arah timur ke Lumajang kita menemukan lapisan-lapisan balai tsunami di tebing ini ya. Jadi eh, uh, yang abu-abu ini ya. Ini adalah lapisan lempung endapan darat ya, e, endapan bisa saja endapan banjir misalnya atau endapan sungai. Kemudian tiba-tiba ada lapisan pasir ini yang abu-abu ini ya, ini dengan kontak yang cukup tegas ya. Artinya pasir ini tiba-tiba e, masuk ke situ mengganggu sistem pengendapan normal lapisan lempung coklat ini. Nah, kemudian kita analisis di lab e, dan lain sebagainya untuk konfirmasi itu lapisan paling tsunami atau bukan. Nah, kemudian kita dating dan e, umurnya itu sekitar 250 tahun yang lalu dan sekitar 670 tahun yang lalu. Nah, tapi bisa jadi e, kalau kita berspekulasi atau kita perlu dating lagi, bisa jadi ini ternyata yang 400 tahun yang lalu misalnya. Kita perlu e, analisis penanggalan yang lebih e, lengkap lagi. Kemudian yang lebih menarik yang sejak tahun 2019 kami lakukan, kami pergi ke ujung genteng ya. Kemudian e, kita melakukan pemboran tangan dan pemboran dengan mesin di sana kita menemukan lapisan, ini contoh. E, lapisan gambut kemudian di dalamnya ada selang-seling lapisan pasir ini. Nah, kita melakukan pemboran tangan hingga mencapai 7 meter ya di ujung kenteng ini dan secara umum eh, lapisannya seperti ini jadi di dalam lapisan gambut karena itu dulu bekas rawa-rawa jadi dia eh, sedimennya adalah terdiri banyak sekali lapisan yang gambutan gitu ya warnanya hitam kayak material organik tetapi dia berselang-seling dengan lapisan pasir lapisan pasir eh, seperti ini yang putih gitu sehingga sangat jelas kita identifikasi Nah itu sangat kaya sekali akan kurang daerah sehingga kita yakin itu terbawa oleh tsunami kemudian kita lakukan analisis eh, penanggalan kita dapatnya dari 3000 sampai hampir 6000 tahun yang lalu itu baru dari baru untuk 5 meter pertama belum yang bawahnya ya Nah sehingga secara umum di Selatan Jawa eh, kalau kita buat eh, hipotesis secara umum ada perulangan tsunami itu sekitar 400 tahun yang lalu, kemudian 3000 tahun yang lalu, dan kemungkinan juga 1800 tahun yang lalu. Artinya gempa, uh, bunga bumi besar yang mengakibatkan tsunami besar itu, itu terjadi 400 tahun yang lalu, 1800 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu. Nah, tadi kembali ke awal ketika kalau uh, ada studi perulangannya sekitar 670 tahun yang lalu, tapi sekali ya 670 tahun sekali tapi kejadian terakhir 400 tahun yang lalu maka bisa jadi tsunami besar dengan magnitude 9 akan terjadi sekitar 200-300 tahun yang lalu tapi ya yaitu prediksi dari data geologi ini ya tapi yang jelas dari bukti geologi ini gempa bumi besar Magnitude ini pernah terjadi kemudian kalau kita ke arah Timur ke Bali dan Nusa Tenggara eh uh, itu sebenarnya lebih kompleks ya karena di sini ada selain dari zona subduksi di sini ada eh uh, back up atau Flores Trust ini yang juga merupakan sumber dari gempa-gempa besar dan tsunami yang yang cukup uh, besar gitu ya. Kemudian ini uh, kalau kita lihat ini dari IG-nya Pak Marufin Sudipjo terkait uh, yang kapal selam kemarin posisinya di sini tapi yang menjadi perhatian saya adalah di sini ada Uh, batimetri yang cukup curam. Artinya ini juga bisa berpotensi sebagai sumber tsunami selain dari floras uh, backup trust ini ya, atau sesar naik dari, di flores ini. Dan uh, tsunami akibat longsoran itu bisa bisa terjadi atau dipicu oleh gempa yang cukup kecil. Contohnya gempa Majene 1969 ya di Sulawesi itu magnitude sekitar 5 dia bisa memicu tsunami akibat longsoran. Sehingga uh, sebenarnya utara Bali dan Nusa Tenggara ini juga cukup uh, rawan ya karena banyak uh, batimetrinya yang cukup curam. Misalnya di sini juga ya. Dan ini secara tsunami dari saya ambil dari kompilasinya oleh Pak uh, Daryono. Oke. Oke, ini kemudian di Bali kami menemukan uh, pale tsunami ada lapisan keramik. Ini ada imbrikasi atau penjajaran uh, pecahan keramik itu dari laut ke arah darat. Artinya lapisan keramik ini terbawa dari laut oleh ke, uh, ke darat. Nah, apakah itu oleh tsunami bisa jadi? Kemudian ini juga imbrikasi butiran-butiran uh, fragmen batu ini. Ini uh, dari laut ke arah darat juga. Dan ini cukup panjang. Bisa jadi ini juga oleh tsunami. Kita perlu studi yang lebih detail. Kemudian lapisan ini juga, ini lapisan pasir yang kayak material e, dari laut, sedangkan di sini di lapisan lempung di bawah, di atasnya tidak ada, ini juga kemungkinan besar dia terbawa oleh tsunami. Nah kemudian kita ke arah ke Palu, e, sejarah tsunami Palu seperti ini, ini artinya masih sangat pendek ya, kalau kita lihat di sini tsunami tahun 1000, 800 an itu tidak ada, jadi secara tsunami hanya sekitar 100-200 tahun yang lalu. Padahal sumber tsunami di sini juga banyak, ada sesar Palu Koro, ada yuna subduksi di utara Palu, bisa juga dari longsoran bawah laut seperti kejadian terakhir. Sehingga kita memerlukan studi paleosunami tsunami di Palu yang lebih detail. Nah itu juga kita lakukan. Nah misalnya ini, ini adalah contoh lapisan paleo tsunaminya Eh, sedikit lagi slide-nya ya, mudah-mudahan bisa selesai. Uh, ini sangat kontras, ya. Lapisan pasir ini di, di atas lapisan uh, gambut ini, sehingga kita bisa yakin bahwa ini adalah proses sedimentasi tiba-tiba yang mengganggu lingkungan gambut ini. Kemungkinan besar adalah uh, oleh tsunami. Kemudian, kita detailkan dengan analisis-analisis yang ada, ya. Tidak usah saya jelaskan analisisnya. nah kita melakukan analisis penanggalan radiokarbon kemudian kita mendapatkan lapisan yang atas ini kemungkinan besar adalah diindahkan oleh tsunami yang tercatat dalam e, tercatat dalam catatan sejarah atau historical record yaitu tsunami 1927 tetapi dua tsunami yang di bawahnya itu tsunami di abad 18 yang e, belum tercatat dalam catatan sejarah nah sehingga ini eh, informasi ini pastinya eh, sangat penting untuk eh, mitigasi tsunami di Palu dan sekitarnya karena itu tadi sumber tsunaminya cukup banyak ya. Kita sekarang juga ingin sedang melakukan studi bisa tidak kita membedakan endapan tsunami yang terbawa oleh longsoran dan endapan tsunami yang terbawa atau yang mekanisme tsunaminya itu karena gempa. Jadi sekarang kita mel sedang melakukan studi tentang itu harapannya nanti. Contohnya di Palu di Selat Sunda kita bisa e, membedakan oh ini tsunami yang akibat longsoran ini tsunami yang akibat e, tektonik misalnya sehingga kalau bisa seperti itu maka bagaimana mitigasi tsunami-nya itu akan lebih e, berarah di Selat Makassar juga e, ada bentukan-bentukan morfologi -bentukan yang sangat berpotensi e, menghasilkan longsoran bawah laut sebagai pemicu e, tsunami. Nah, e, ini slide terakhir dari saya dari yang saya sampaikan tadi. Yang menjadi catatan penting kita adalah bahwa secara tsunami kita itu masih sangat pendek, sehingga mitigasi tsunami pastinya juga kita belum akan bisa optimal sebelum kita bisa e, memiliki catatan tsunami yang lebih panjang. Kemudian sumber tsunami yang beragam. Nah, itu juga e, sangat penting kita pelajari ya karena eh, apa, itu nanti akan terkait dengan eh, lead time atau jarak tempuh tsunami itu tadi misalnya tsunami akibat longsoran yang terjadi di Palu kemarin itu lead time-nya sangat pendek ya hanya satu menit sampai tiga menit kemudian ketika kita berada di Mentawai misalnya eh, waktu tempuh tsunami yang terjadi pastinya akan berbeda dengan tsunami yang terjadi atau yang e, akan melanda di daratan Sumatera, misalnya, sehingga e, kita membutuhkan informasi sumber tsunami yang beragam. Ini karakteristiknya sebenarnya seperti apa? Nah, salah satunya itu harus kita lakukan dan bisa kita lakukan dengan studi paleo Nah, bagaimana membangun sistem peringatan dini yang baik? Nah, tentu saja sekali lagi kita harus uh, memasukkan informasi-informasi ini. Jadi catatan sejarah tsunami nya seperti apa, kemudian sumber tsunami yang beragam. Tentu saja peringatan dini uh, tsunami akibat gempa dan longsoran akan berbeda dan sebagainya. Nah, uh, mudah-mudahan nanti ini bisa uh, dijelaskan uh, oleh uh, pemateri selanjutnya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Okay. Sama-sama Pak Purna. Eh, Kang Purna luar biasa ya apa apa yang disampaikan itu benar-benar secara teknis banget dan di sini juga tadi ada beberapa yang nanya kayak wah Kang Purna itu gimana cara buat nentuin udah 3000 tahun, udah apa segala macam terus ya. uh, kenapa sih kok banyak ngambilnya di darat? Kenapa nggak di laut atau kayak gimana? Itu kita hold dulu ya, maksudnya karena eh, apa? Biar nanti sesinya biar lebih enak di akhir-akhir aja buat tanya jawabnya seperti itu ya. Terus ini juga ada yang nanya, apakah ada link daftar hadir? Ada kok nanti kita bakal share link daftar hadirnya setelah eh, pemateri kedua selesai menyampaikan materinya. Nah, di sini juga ada Pak Ilyas. Halo, Assalamualaikum Pak Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah Pak Elias, terima kasih banyak dan mohon maaf nih kita mengganggu waktunya Wah. setelah rapat lanjut malah webinar ya, Pak. <laughs> Lagi rapat ada yang ada yang pandali sembui tsunami. Oh gitu. Pak Aris pusing kita Pak Aris ini. Dah. <laughs> Dari kemarin ini. Wah, kayaknya temanya menarik gitu ya. Nah, di sini juga saya mau um, menyampaikan nih ternyata uh, kegiatan ini tercatat mencapai pendaftarnya yang sampai tadi pun masih ada yang daftar ya padahal udah udah penuh banget kuotanya sampai 1064 orang dan saat ini disaksikan tidak hanya melalui kanal Zoom dan bisa juga di uh, YouTube-nya. Tadi saya sudah sampaikan juga di chat uh, mengenai link YouTube-nya seperti itu. Nah, Pak Ilyas Uh, kalau boleh tahu Bapak mau menyampaikan uh, materinya berupa PowerPoint juga layaknya Pak Purna atau mau layaknya ngobrol santai aja? Tuh, bagaimana Pak Ilyas? Boleh nggak Pak? Saya sharing sedikit Pak. Biar boleh, gue... oke. Okay. Yeah. Kalau gitu waktu dan tempat saya persilahkan. Saya beri waktu nanti sampai jam 103 Eh, mohon maaf. 10.38. 38, ya. Oke, nanti ada toleransi waktu saya bakal <laughs> okay, sampaikan mana ke aja. mana udah cepat lah ya. Oke. nanti okay. juga bisa nanti ngisi beliau lebih ini, lebih ya. Oke okay, boleh. Sharing ya. Siap uh... Kalau gitu waktu udah tepat saya persilahkan ya Pak. Okay. Ada kelihatan nggak ya? Ini masih. Nah, udah. Nah, udah kelihatan Tinggal ya. Di... Ini aja di show, tinggal ya. layarnya. belum ya, belum di slide show. kayaknya sudah di sini udah. belum ya, sorry sebentar ya. Coba loading kayaknya nih pak. udah, belum. Oh, belum, belum pak. Lari, lari, belum sali, belum. Pak. ya. Uh, saya perlu nunjukin muka saya karena itu, yang di foto itu kan muka muda saya sekarang sudah tua. <laughs> ah tapi masih kelihatan muda kok pak. Oh bari, alhamdulillah. Oke, okay, terima kasih uh, Mas atas uh, waktunya. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang uh, saya dan kami ya untuk mewakili uh, apa namanya teman-teman di BPPT terkait mengenai uh, apa yang kita sudah teknologi apa yang kita sudah kembangkan di dalam mendukung program uh, apa namanya uh, Indonesian Tsunami Early Warning System. Uh, tadi saya kira disampaikan oleh Pak Purna itu adalah Uh, tentang bagaimana sebetulnya uh, tsunami di Indonesia itu menjadi bagian dari kehidupan kita ya Gempa dan tsunami menjadi bagian dari kehidupan kita uh, Sehingga mungkin kita harus beradaptasi dengan uh, kejadian tersebut Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Purna tadi itu adalah kenyataan bahwa uh, tsunami dan gempa dan tsunami itu adalah bagian dari uh, histori Bagian dari sejarah kehidupan uh, orang Indonesia Nah itu juga menjadi bagian dari sejarah kehidupan kita ya mungkin nanti Generasi kita yang akan datang juga akan bercerita bahwa pada zaman kita pernah terjadi tsunami di Aceh, pernah terjadi tsunami di, di Palu, pernah terjadi tsunami uh, di Selat Sunda, pernah terjadi tsunami di uh, Selat eh, Barat Sumatera dan Selatan Jawa. Itu juga akan menjadi sejarah nanti ke depannya. Seperti yang disampaikan tadi Pak Purna ya, bahwa itu bagian dari sejarah sebelum-sebelum yang terjadi di masa lalu di zaman nenek moyang kita ya. Iya, jadi saya hanya ingin menyampaikan sedikit tentang. Uh, Penugasan BPPT untuk melakukan penguatan dan pengembang teknologi tsunami early warning system atau disebut dengan INATWS ya. Indonesian Tsunami Early Warning System, BPPT. Jadi mungkin perlu di awal saya sampaikan bahwa yang dibuat BPPT ini adalah lebih kepada teknologi observasinya di laut. Bahwa INATWS Ina ini, ini sudah dikerjakan oleh BMKG cuma memang kita diminta untuk menyiapkan satu teknologi yang Teknologi observasinya itu bisa langsung ke dekat pusat gempa dan uh, uh, potensi tsunami itu. Nah, kita bertugas untuk membangun uh, teknologi tersebut. Ya, mungkin nanti akan saya jelaskan uh, teknologi apa saja yang uh, BPT buat. Dan ini adalah dalam rangka mendukung program Inatius ini secara nasional ya, yang ada di BMKG uh, sejak tahun 2020 sampai dengan 2024. Uh, saya sendiri adalah saat ini sebagai uh, direktur pusat teknologi reduksi risiko bencana BPT dan ditugaskan juga sebagai penanggung jawab kegiatan INA TWS BPT secara keseluruhan uh, next kok nggak bisa bergerak ya Oh sorry ya bisa ya oke okay. uh, mungkin saya kira mungkin sudah disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya ya uh, bahwa apa yang disampaikan Pak Purna tadi ini adalah menjadi kenyataan ini saya ambil dari Ibu Nuraini dari BMKG di mana kita bisa melihat di sini bahwa Indonesia itu terdiri dari enam zona uh, subdak, subdaksi ya. Ini ada ada enam daerah di selatan Jawa, Barat Sumatera, kemudian di uh, Sulawesi, di utara Sulawesi ini, kemudian juga ada di utara pas di uh, antara Selat Makassar di sana, kemudian di utara Papua ya. Tadi Pak disampaikan Papua sampai ke timur di sini ya, uh, timur Leste ya. Kemudian yang di dalam uh, Indonesia sendiri itu ada beberapa yang mikroplate-mikroplate juga ya, misalnya kayak terjadi kemarin di Selat Makassar itu, Kemudian ini yang kita tidak tahu ini yang di Laut Banda ini. Jadi saya kira inilah kenyataan bahwa eh, apa namanya Indonesia ini adalah negara yang kaya tapi juga potensi tsunami-nya eh, apa gempa dan tsunami-nya cukup banyak. Tapi eh, apakah kita akan lari dari kenyataan ini? Saya kira kita tidak. Kita sebagai manusia diberi akal untuk eh, bisa beradaptasi dengan kondisi ini ya. Termasuk teman-teman yang hadir hari ini, saya kira banyak mahasiswa ya. Ini adalah tantangan untuk generasi ke depan untuk mengembangkan teknologi apa yang supaya kita bisa beradaptasi dengan kondisi alam kita. Ini, ini eh, apa namanya plot-plot eh, di mana potensi-potensi megatrust itu eh, akan terjadi di, di wilayah seluruh Indonesia ya? Saya kira ini banyak sekali pembicara-pembicara eh, yang ahli-ahli gempa yang sudah menyampaikan tentang potensi-potensi eh, ini. Eh, kemudian Uh, saya juga mengambil dari BMKG, teman-teman BMKG yang memang selalu mem membuat ini. Uh, ini adalah uh, distribusi kejadian tsunami di seluruh Indonesia. Ya, kita bisa lihat ini kejadian di barat Sumatera, ya, seperti ini dan cukup besar. Ini jadi ukurannya, ini dengan uh, skala ini, ya, ketika dia bundarannya besar, itu juga menunjukkan bahwa dia uh, pernah terjadi cukup besar. Ya, eh, kemudian uh, apa namanya, kita bisa lihat di timur ini, bahkan. Yang masih diam-diam sampai sekarang ini kan kita lihat di banda ini cukup banyak ya. Di Selat Makassar kemarin sudah terjadi gempa ya. Alhamdulillah tidak belum tidak menimbulkan tsunami. Tapi kita ingat di Palu yang pernah terjadi 2018 eh, di Palu. Eh, kemudian juga yang kemarin di Selat Sunda baru-baru ini ya 2018 juga. Eh, ini adalah akibat eh, longsoran. Di Palu juga akibat eh, longsoran. Ya. Eh, kemudian di tempat-tempat eh, lain ini mungkin kita 92 ada juga ya yang disampaikan tadi di oleh Pak uh, Purna juga, kemudian di Aceh ini ada 2004 yang paling terbesar ada di Aceh. Ya. Jadi uh, tsunami ini saya kira uh, dari data teman-teman uh, di BMKG menghitung bahwa sudah 99 kali tsunami dalam berbagai intensitas itu sejak uh, abad ke 17 ya sampai abad ke 21. Uh, ini sudah kembali 99 kali dengan uh, apa namanya kejadian yang destruktif kemudian uh, lima kali tsunami destruktif 9 kali tsunami akibat erupsi gunung api kemudian tiga kali tsunami akibat longsoran dan juga ada tsunami yang belum diketahui sebabnya uh, kalau kita melihat uh, beberapa penelitian ya ini saya mencoba mengambil dari beberapa informasi penelitian uh, menunjukkan bahwa memang gempa dan tsunami ini menjadi pembunuh di abad 21 Jadi, kalau kita lihat ini kejadian dari aceh seluruh dunia ya di Chili, kemudian di Solomon, di Kuril Island, selatan Jawa, kemudian di Jepang sendiri kan 2011 kita bisa melihat. Kemudian di Selat Sunda, Lombok ya 2018 eh apa namanya? Kemudian di Palu ya, Lombok waktu itu tidak terjadi eh, tsunami ya. Kemudian di Palu sendiri ini tahun 2018, kita bisa melihat saya sengaja membuat warna merah ini ya, bahwa betapa Indonesia itu begitu banyaknya orang yang mati ketika ini terjadi. 280 ribu di bawah kurang lebih ya ini kurang lebih 429 meninggal kemudian 2000 meninggal uh, pada, di Palu ini nah kalau kita bandingkan dengan kejadian-kejadian negara lain itu ya mungkin karena penduduknya kecil kali ya yang saya kira itu sedikit jauh dibandingkan Indonesia ini kan menjadi tantangan sendiri buat kita bagaimana bisa uh, membangun terus sistem peringatan supaya jangan banyak korban untuk masyarakat kita kemudian eh uh, saya kira undang-undang ini tidak perlu saya jelaskan lebih detail bahwa tentunya kita kan bekerja kan harus ada kebijakan dari pemerintah ya ini undang-undang 24 tentang penanggulangan bencana kemudian sustainable development goal 2000, 2000, 2030 dimana sudah keluar perpresnya mana disitu adalah laut yang harus aman ya laut yang aman dan sehat ya kemudian di perpres nomor 93 ini yang BBPT ini menjadi acuan yang warna biru adalah pengembangan TWS dengan penugasan di Perpres 93 tahun 2019. Nah, kemudian saya kira baru keluar juga adalah perpres nomor 18 tahun 2020 tentang uh, RPJM kita ya mengenai penguatan sistem peringatan dini bencana. Jadi tentu ini bencana ini menjadi uh, apa namanya ya, kebijakan di bidang kebencanaan ini menjadi sesuatu yang menantang kita untuk para saintis dan uh, engineer ya untuk membangun uh, mendukung pemerintah di dalam uh, mendukung sistem peringatan dini bencana ini. Uh, ini kurang lebih saya kira di, di, di perpres tadi, tadi ya uh, di mana BPT di situ salah satu sebagai uh, apa namanya KL ya yang bertugas uh, mendampingi teman-teman di BMKG dan juga BG dan juga di pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi masing-masing kita punya tugas ini untuk membangun uh, uh, sistem penguatan yang disebut dengan komponen struktur uh, uh, mengenai kebencanaan mengenai tsunami dan uh, gempa dan tsunami ini. Nah, konsepnya itu adalah kita membangun dengan pentahelix ya. Jadi dengan di dalam membangun teknologi ini kita melibatkan semua ini. Jadi universitas ada yang terlibat, kemudian government KL ya. Kemudian dengan community juga kita berinteraksi dengan masyarakat juga dengan HNSC dengan apa beberapa komunitas-komunitas penggiat kebencanaan, kemudian media tentunya karena kita harus selalu menyampaikan apa yang kita sudah lakukan dan bisnis industri ini bisnis industri ini Uh, di BPPT sendiri itu kita PT ya, PT PAL nih Pak Aris nanti mungkin bisa menjelaskan bahwa dia membangun teknologi ini untuk ujung ke hilirisasi itu kita memang harus menggandeng industri. Termasuk juga kalau untuk kabel itu kita menggandeng perusahaan yang memang produksi kabel di Indonesia secara lokal. Karena kita ingin TKDN-nya tinggi. Eh, uh, ini kurang lebih ya yang saya sampaikan tadi, uh, struktur end-to-end sistem in TWS di mana BPT itu di sini bareng dengan BBG, Kemudian untuk sistem monitoring gempa buminya itu adalah BMKG dan rekan-rekan uh, di Pusat Teknologi dan Mitigasi Bencana. Nah, kemudian di uh, di kultur di bawah ini ada teman-teman di dibanyakin di teman-teman di LIPI tadi ya. Ada di bawah di BNPB. Ini sangat banyak ini yang di komponen kultur. Tapi di komponen struktur itu hanya beberapa, hanya empat uh, institusi yang dalam perpres itu ya. Uh, tapi tentunya kita berinteraksi nih, kita sama-sama selalu bekerja sama. -sama, -sama bekerjasama. Nah, inilah contoh Mbak uh, Produksi Bapak BPT yang dikembangkan ini, ini ada bui, kemudian ini ada kabel base. Yang tahun ini kita sudah mulai akan mendeploy juga ya di dua lokasi, kemudian ada namanya kuastal tomografi, dan ada satu lagi yaitu pengembangan uh, modeling dan uh, artificial, artificial intelligence untuk uh, tsunami, memprediksi tsunami. Nah, ini teknologi yang saya sampaikan tadi. INABUI ini kita kerjasama kemarin dengan PT PAL yang membangun ya, jadi BPT yang menginisiasi kemudian membangun eh, riset and development-nya, kemudian kita masukkan ke industri dan Alhamdulillah teman-teman di PT PAL ternyata bisa menyanyi Amerika untuk membangun INABUI ini. Saya kira sekarang yang punya memproduksi itu hanya Amerika dan mungkin Spanyol ya, tapi yang, tiba, yang paling terkenal adalah Amerika. Dan data kita kemarin hasilnya ini uh, tidak jauh beda bahkan lebih smooth dari data yang Amerika sudah buat dari dari apa dari Amerika. Nah kemudian ada inabitnya, INA inabitnya biasanya kabel ya. E, karena kabel ini berdasarkan kabel optik. Jadi keunggulannya ini adalah kalau kabel optik ini kecepatan pengiriman datanya akan lebih cepat karena dia e, kecepatan cahaya ya. Kemudian kalau e, ini adalah menggunakan satelit e, in, menggunakan satelit untuk pengiriman datanya ke pusat, sehingga mungkin lebih lambat ya. Meskipun e, e, ya around tiga menit lah ya. Kalau ini mungkin dalam second hitungannya bisa sampai di di darat. Sehingga ini yang kita kembangkan juga sekarang ini uh, untuk wilayah-wilayah yang memang bisa uh, wilayahnya itu uh, apa ya uh, agak uh, agak unik ya agak unik misalnya yang tadi di daerah-daerah yang memang ada gunung api, kan gunung api kan dekat, dekat dengan daratan tuh. Jadi biasanya kita perlu kecepatan untuk pengiriman mandat yang, yang cepat. Makanya kita nggak masang bui di situ. Bui biasanya kita pasang di laut lepas saja nah kemudian ada teknologi yang baru kita kembangkan lagi namanya Inaket Ina tomografi INA Tomography ya, akustik Tomografi ini dipasang di antara selat-selat uh, untuk uh, juga memonitor uh, anomali uh, arus ya misalnya kemudian ini akan di, uh, masuk ke darat kemudian terolah uh, untuk memprediksi bahwa data yang dikirimkan itu adalah arus anomali yang mungkin dari uh, tsunami uh, apa dia dibangkitkan oleh tsunami nah kemudian kita punya namanya Inatok. Inatok ini yang mengakuisisi seluruh data-data dari tiga sistem ini ya. Ini masuk ke sini, namanya uh, Indonesian uh, Tsunami Observation Center. Ini ada di lantai 20 BPPT dan kemudian semua data-data masuk ke sini dan di sini diolah. Nah di dalam pengolahannya itu uh, ada modeling, kemudian kita lagi membangun uh, artificial intelligence untuk data-data itu dengan big data itu kemudian diolah secara mesin sehingga mungkin lebih akurat dan lebih cepat kemudian kita sampaikan ke BMKG. Untuk mendukung sistem peringatan yang teman-teman di BMKG sudah buat ya. Nah ini contoh adalah eh, dibangun oleh teman-teman di Jogja untuk membangun modeling eh, daripada ketika terjadi eh, gempa misalnya yang menimbulkan tsunami dengan eh, kekuatan itu tertentu kira-kira sampai di mana dan berapa jaraknya ini sudah juga kita lakukan saat ini. Nah kurang lebih eh, ini contoh-contoh tsunami nya ya contoh buinya kita jadi ada obu kemudian ada buoy. Jadi OBU ini yang di sini ada pressure gauge-nya dibawa, dipasang di sini, kemudian mengirim dengan sistem not uh, near cable ke sistem uh, akustik di sini. Distribusinya sistem akustik ya. Ini mengirim data ke sini, kemudian masuk ke atas di sini bui ini dan kemudian buoy ini mengirim ke uh, ke pusat kita ke Inatok. Nah, ini teknologi ini dibangun ini dengan uh, 15 unit kerja yang terlibat di dalam pembangunannya ini. Nah kalau bisa lihat di, di bawah ini roadmapnya ini seperti ini kita ini. Jadi pada akhirnya kita akan teknologi ini adalah hilirisasi produk dan pemanfaatan. Jadi nanti akan uh, industri ya, misalnya uh, PT PAL atau mungkin BUMN lain yang akan memproduksi bu ini dan kemudian bisa digunakan oleh negara, kemudian juga bisa menjadi bahan untuk ekspor ke luar negeri ke negara tetangga yang mungkin nanti nantinya memerlukan. Nah ini mudah-mudahan kita akan menunggu proven 100%-nya, datanya mengirim 24 jam per 7 hari, dan kalau itu sudah proven, nanti kita akan jual, kita akan membantu teman-teman industri untuk kita tawarkan ke negara-negara di luar, termasuk kita gunakan di negara kita juga. Nah, bagaimana rencana uh, ininya tsunami ini nih? Inilah yang akan kita tugas. Jadi selain tugas tadi membangun teknologinya, inovasinya untuk mendukung uh, perkembangan industri uh, di dalam teknologi uh, early warning system tsunami ini, tsunami early warning system ini, kita memang bertugas juga di BPT untuk membangun ini jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini nih, inilah tugas berat yang akan kita lakukan ke depan kita akan memasang kurang lebih 13 bui ini 13 lokasi bui di seluruh Indonesia yang saya kira tadi Pak Purna sudah menyampaikan lokasi-lokasi yang potensi daerah sini ini mungkin akan bertambah ini di Bandar satu, kemudian di Selat Makassar ini akan kita pasang bui uh, mungkin menggantikan CBT yang kita batalkan ini tahun ini tidak jadi tetapi uh, tahun ini kita akan memasang uh, ini uh, kabel ya uh, jadi uh, tsunami early warning sistem berbasis kabel. Di sini akan kita pasang dua kemudian tomografi itu hanya tiga lokasi. Nah, kotak-kotak warna kuning ini adalah berbasis kabel ya. Nah, tahun ini kita fokus di sini di Rokatenda dan uh, di Labuan Bajo. Ini untuk Rokatenda ini ada satu ada satu di sini untuk gunung api yang saat ini aktif dan kemudian yang tadi sampaikan Pak ya. Di sini ada untuk uh, apa namanya? Uh, di uh, forest ya, backup-nya soal be, apa? Uh, Cesar Flores, Cesar Flores ya di sini ada ya. Ini, ini juga yang kita sangat antisipasi ini dan kita bangun di sini. Nah, yang lain-lain ini akan kita kerjakan ke depannya. Nah Tahun ini tuh uh, untuk bui kita akan masang sebelas, adalah di sini, kemudian uh, nambah uh, uh, baru baru akan pasang di dua di sini, dua di di utara Papua, kemudian satu di Laut Banda kemudian nanti akan pindahkan satu lagi di uh, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Nah itu akan akan ada perubahan ya. Tapi tahun ini adalah targetnya 11 bui yang akan kita pasang di uh, Indonesia. Ini kurang lebih skenario nya yang akan kita lakukan untuk tiga sistem ini. Uh, perkembangan tahun 2020 uh, kita sudah memproduksi uh, nah bui ya 11 unit di PT Pal dan kita sudah pasang. Kemudian ini dalam persiapan untuk penggelaran di tahun 2020 dan tahun 2021 ini akan tahun ini 2021 ini adalah persiapan untuk penggelaran. Ini memang tugasnya berat, ya. Tidak mudah juga ternyata ngerjain ini karena uh, banyak sekali untuk kegiatan kian di laut. Ya, termasuk alur-alur untuk kabel ini, kita memetakan daerah-daerah wilayah yang akan dilewati. <tuh> uh, ini contoh bu ya. Jadi, uh, kurang lebih ini contoh bu ini, ini, waktu di PT PAL kita uji ya. Ini produksi PT PAL ini, kita kerjasama dengan PT PAL, kemudian ini uh, waktu mau di deploy. Dan contoh-contoh data kita melakukan dry test dan wet test itu, bagaimana ketika ada normal mode, kemudian tsunami mode. Nah, ini kemarin, kemarin alhamdulillah, di tiga lokasi di selatan Bali, kemudian di selatan Malang, kemudian satu di Selat Sunda. Jadi, datanya sudah keluar, alhamdulillah bagus. Dan kemarin sempat merespon ketika terjadi gempa di Malang, itu terjadi eh, apa namanya, eh, apa namanya, eh, istilahnya eh, ada mode yang. Event mode, even mode ini di Malang itu jadi, uh, ketika terjadi gempa, itu terjadi penurunan di sekitar Bu itu, dan itu terjadi event mode. Tapi bukan tsunami, ketika terjadi lagi, ketika tsunami, mereka akan membuat uh, tsunami mode itu dengan grafik yang berkali-kali berulang. Tapi kemarin hanya satu grafik, jadi kita anggap itu bukan tsunami, itu namanya event mode aja mengingatkan kita bahwa uh, itu terpengaruh oleh kejadian gempa di sana. Uh, <tuh> Ini mohon maaf ini data yang lama ya ini targetnya kan 2021 ya hanya 7 tetapi perintahnya Pak Kepala itu akan kita pasang 11 tahun ini berarti bertambah dua di utara ini di utara Papua satu di utara eh, apa namanya yang tadi disampaikan di utara eh, Maluku satu di laut banda satu dan kemudian di NTT satu nah kemudian tadi disampaikan ini Labuan Bajo akan kita pasang dua di sini Labuan Bajo satu kemudian Tenda. Dan selama makassar ini akan kita tinjau ulang karena ini terlalu mahal biayanya ya. Kemarin kita sudah diskusikan, kita sudah melakukan uh, mengundang kemarin FGD dengan teman-teman dari KL lain uh, mengenai makassar ini kenapa kita perlu tunda ya. Karena memang ini di sini memang ada cukup besar juga, tapi memang berikan alternatif untuk uh, bui atau mungkin inasibiti, tapi tidak sampai Kalimantan dan Sulawesi. Mungkin kita akan berikan uh, apa namanya usulan namanya single landing point? Ya, jadi akan di Sulawesi baru Sulawesi saja. Mungkin akan kita tarik, atau mungkin dengan satu bui sementara dulu. Uh, untuk pemasangan bui sendiri, ya, contoh nih, saya mau memberikan, saya setelah tadi bantu bui, ketika kita mau pasang, itu kapal kita itu melakukan uh, apa survei macam-macam lah, ya. Misalnya, batimetri di lokasi, saya kira ini, kemudian kita melakukan pengambilan sampel sedimen. Untuk memastikan di bawah itu seperti apa, apakah uh, lumpur atau apa. Kemudian setelah itu kita melakukan uh, apa namanya uh, menentukan di mana lokasi yang paling tepat untuk uh, menempatkan buoy kita. Ini banyak yang saya belum tidak, tidak sempat saya sampaikan yang sangat detail ya di, di kegiatan uh, ini termasuk data-data yang harusnya saya mungkin tampilkan nanti, mungkin kita, saya bisa tampilkan saya akan nyari eh, dulu di slide-nya kalau misalnya ada yang mau lihat contohnya seperti apa data yang ditampilkan oleh. EBUI kita yang dipasang di laut dalam ya di Bali itu 4.000 ribu kemudian di Sumbermanjing dua ribu kemudian di selatan di selatan Banten juga 2.000 ribu di kedalaman 2.000 ribu jadi bagaimana teknologi canggihnya teknologi kita ini kita masang di empat ribu tapi datanya bisa dilihat itu apa yang terjadi dua ribu di Oribu di, uh, di Jakarta nah inilah teknologi tinggi yang kita bangun dan saya kira berhasil ya kita bangun juga sama-sama tentu PT PAL juga sebagai industri yang Bagus membawa kemarin dan kita BPPT eh, Research and Developmentnya kita eh, kembangkan kemarin bersama-sama dengan 15 unit kerja bersatu ternyata kita mampu menyanyi Amerika. Jadi Indonesia pasti bisa. Eh, saya kira demikian untuk sementara dari saya. Eh, kalau nanti pertanyaan nanti kita bisa eh, apa namanya eh, saya bisa menjelaskan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang eh, dari teman-teman. Terima kasih Pak Moderator. Uh, saya akhiri bilai tapi saya, -bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih banyak Pak Ilyas atas penyampaian. <tuhuh> ya. ternyata emang saya juga kaget loh dapat informasi dari Pak Ilyas. Ternyata kita bisa menyaingi Amerika. <laughs> Itu bukan bukan suatu hal yang mudah gitu maksud saya dan uh, mungkin ini juga Uh, ada beberapa pertanyaan tadi dari mahasiswa. Saya, saya kira ini adalah mahasiswa karena beliau menanyakan seperti ini, Pak. Uh, data yang dihasilkan ini bisa enggak untuk dijadikan referensi untuk skripsi dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti hmm. itu lebih panjangnya kita bahas di ini ya, Pak ya, di apa? Sesi tanya jawab saja. Ya. Yeah. Karena biar lebih panjang lebar uh, mengenai pembahasannya secara secara terperinci seperti itu karena menurut saya justru dengan adanya skripsi dan lain sebagainya itu merupakan salah satu publikasi juga ya Pak ya sebenarnya bahwa ini loh Indonesia tuh mampu kita tuh bisa gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya langsung saja uh, ke Pak Aris. Nah, Pak Aris ini bakal ngebahas tentang mengenai industrinya. Mungkin tadi juga sempat ada yang bilang ya, wih serem nih Indonesia gempa bulu dari tadi yang dibahas gempa 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 kayak gitu. Wah pindah aja kali ya <laughs> kayak gitu kan. Tapi makanya adanya inatex yang diciptakan BPPT dengan PT Pal ini yaitu adalah untuk seba, apa sebagai antisipasi apa ya, ya. Jadi dengan adanya permasalahan yang sering terjadi, gimana sih caranya kita buat nanganinya? Jangan sampai kita orang Indonesia, tapi kita nggak kenalin Indonesia, dan justru kita takut sama Indonesia sendiri seperti itu ya, Pak ya? Oke, kalau gitu saya persilahkan uh, waktu dan tempatnya kepada Bapak untuk menyampaikan materi sampai jam 11. tepat ya, Pak ya? Oke. Okay. Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati eh, Pak Dr. Insinyur Muhammad Ilyas, MSC. Assalamualaikum, Pak. Eh, beliau adalah Direktur Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana BPPT. Kemudian, malam, Pak. Ya, Pak Ari. salam. Eh, salam sehat. Salam sehat selalu, Pak Ilyas. Kemudian Pak Purna S. Putra, peneliti ahli Madya Pusat Peneliti Geoteknologi LIPI. Assalamualaikum Pak Purna, selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Kemudian ada adik, -adik, adik, adik panitia dengan penuh semangat ya. mestinya memang kalau hari Sabtu itu hari libur, tapi ini luar biasa. Ada adik, adik panitia masih sangat semangat untuk eh, apa ya me menggalang informasi terkait dengan Ya tidak terlepas dari negeri kita ini adalah negeri bahari ya yang erat dengan kemaritiman dan saya pikir ini sesuai dengan visi dan misi PT PAL sendiri ya sebagai industri maritim dan energi ini ini yang yang perlu kita saya sampaikan nanti di sedikit uh, paparan yang saya sampaikan mungkin izin saya langsung ke izin share screen ya iya boleh pak mungkin sebelum sebelum saya paparkan ini ada saya punya uh, video manufaktur agar adik-adik punya punya bayangan bagaimana sih sebenarnya proses manufakturnya tsunami learning system. Saya saya mau waktu 1 sampai 2 menit ya ini saya putarkan. Oke, boleh Pak. <tuh> 嗯。<laughs> <laughs> Baik, terima kasih semoga bisa memberikan impresi. Ini saya langsung lanjut dengan materi paparan saya. Apakah sudah bisa dilihat saya-saya? Sudah, Pak. Oh, baik, baik. Jadi ini adalah sukses story ya. Saya sampaikan sukses story ya yes. alhamdulillah tadi Pak Ilyas sudah menyampaikan bahwa produk ini bisa bekerja secara optimal baik dengan normal mood, kemudian tsunami mood dan event mood ini adalah capaian luar biasa bagi kami dan kami tidak akan berpuas dengan capaian ini sebagai industri kami harus tetap uh, mengembangkan diri, tentu bersama-sama dengan BPPT selaku pemilih uh, desain dan engineeringnya. Kami sebagai industri manufaktur sangat siap menerima proses hilirisasi ya. Kami istilahkan hilirisasi karena memang ini adalah output dari teman-teman BPPT setelah melalui program pengkajian dan penerapan dan prototipe. Kemudian ini adalah fase industrialisasi. Jadi selanjut kira-kira lainnya seperti ini. Jadi uh, saya ingin menyampaikan singkat profil PT PAL agar semuanya mempunyai pandangan bahwa kalau saat ini yang paling fenomenal itu adalah kapal selam nah, Wajah lain PT PAL ini ada sisi energi dan kemampuan PT PAL di bidang offshore dan energi. Ini, ini yang yang menjadi nanti kita akan secara detail. Kemudian juga ada pengalaman dan sumber daya manusia dan fasilitas untuk mendukung pembangunan uh, tsunami early warning system Indonesia buoy juga nanti kan akan saya lanjut dengan proses manufaktur dan testing. Dan yang paling penting ini adalah ke kami sudah mencoba untuk uh, membangun kemandirian ya dengan dengan membangun uh, kemampuan kita untuk procurement sehingga hasilnya nanti akan komponen lokal kontennya akan semakin tinggi. Kemudian berikutnya adalah kesimpulan. Adik-adik sekalian yang saya cintai, jadi ini adalah saya pikir ini adalah lokasi kita ya PT Pal. Jadi seluruh proses manufaktur kami itu ada di Surabaya. Jadi bisa kita lihat Ini dan di Jakarta, di Jakarta ini adalah sales representatif kami. Jadi, kalau kita lihat di sebelah kanan bawah ini, PT PAL mempunyai lima core business, ya, ditandai dengan lokasi-lokasi nomor satu, nomor dua, kemudian nomor tiga, nomor empat, dan nomor lima. Bisa kita lihat, ini nomor satu. Ini adalah fasilitas kami yang paling besar adalah Merchant Ship Division yang kami dedikasikan untuk membangun kapal dengan skala besar ya kemudian ada yang nomor dua ini adalah Naval Ship Division yang kami dedikasikan untuk membangun kapal perang termasuk antaranya adalah kapal cepat rudal KCR 60 meter kemudian yang nomor tiga ini adalah fasilitas kami yang kami dedikasikan untuk Uh, bisnis maintenance repair dan uh, overhaul nomor empat ini adalah general engineering division jadi uh, seluruh proses manufaktur tsunami early warning system uh, buai ini ini dikerjakan di nomor empat ini ya di, jadi di maintain full oleh divisi general engineering dan yang kelima ini adalah uh, baby kami adalah fasilitas kapal selam. Oke, saya lanjut. Saya menyampaikan bisnis portfolio PT PAL secara umum kami mempunyai lima ya lima bisnis portfolio. Jadi ada kemampuan kami di bidang new building. Bisa kita lihat itu ada produk-produk kami adalah KCR 60 meter, kemudian strategic sea vessel, bantu rumah sakit dan landing platform dock, kemudian di Komersialship ship kita sudah banyak mendeliver ke mancanegara maupun domestik. Ini bill 50000 50 ribu deadweight, kemudian ada tanker dan research vessel. Di bidang uh, submarine, kita mempunyai kemampuan untuk membangun dan maintenance. Jadi bisa kita lihat uh, kalau membangun ini kita uh, berstrategi uh, berkolaborasi dengan DSME Dewo Marine di Building Marine Engineering kemudian yang overhaul juga demikian dan yang ketiga ini adalah maintenance repair overhaul, kami punya kemampuan sampai dengan midlife modernization ini adalah kemampuan PT PAL untuk menambah umur panjang kapal sampai dengan 10-15 tahun kemudian di samping itu juga ada maintenance repair dan overhaul untuk kapal komersial, kemudian ada general engineering juga. Jadi ada maintenance repair untuk single point mooring, kemudian platform dan rig, juga wellhead platform repair. Yang keempat ini adalah general engineering. Kami mengklasifikasikan Inabuoy ini sebagai produk general engineering, oleh karena itu, ini bisa kita lihat ya, ada yang bracket hijau, ada yang bracket merah, ada yang bracket biru, ini adalah klasifikasi besar kami di PT. PAL. Yang hijau ini adalah defense sektor kami, kemudian yang merah adalah non-defense sektor, artinya fokus bisnis kami di bidang komersial dengan sipil, dan dual sector ini adalah tuntutan agar supaya, PT Pal ini tetap bisa survive di tengah eh, persaingan bisnis yang luar biasa. Oleh karena itu kami tetap tetap berinovasi, tetap berimprovisasi, termasuk di dalamnya adalah kami sudah mulai membang eh, mendesain variasi-variasi kapal-kapal yang sudah kita delivery kepada customer dan cita-cita kami masih banyak sekali termasuk nanti ada FSRU dan kemudian e, multi-role support ship sampai dengan panjang 163 meter. Saya lanjut. Nah, produk portfolio kami kalau kita lihat yang di sebelah kiri anak ini adalah produk-produk general engineering ya, meliputi offshore, kemudian onshore dan electrical. Di dalamnya ada EPCI wellhead platform, kemudian topside modul dan yang sekarang sedang kami bangun adalah eee uh, Mounted Power Plant. Jadi ini adalah pembang pembangkit terapung dengan kapasitas uh, total 150 MW. Total ya uh, total capacity yang lumayan besar ya. Kemudian uh, di bawahnya ada ini saya tunjukkan adalah Onshore Power Gratis Pasuruan. Ini adalah pengalaman PT Pal di bidang uh, gas gas processing, gas processing. Dan yang sebelah ini yang saya tunjukkan ini adalah floating production unit. In total, produk di bidang offshore, onshore dan electrical sampai dengan tahun 2020 kemarin ada total 296 unit yang telah kita delivery dengan berbagai macam tipe. Ada main condenser, kemudian derator, high and low heater, stator frame, generator, kemudian steam gas turbine, bars mounted, gas processing, wellhead platform, dan piping system. Yang di sebelah kanan, saya sampaikan secara cepat, ini adalah variasi tipe kapal yang telah kita delivery ke, ke customer kami. Kebetulan ini adalah gambar-gambar uh, kapal perang ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada fast attack craft, Missile KCR 60 meter, kemudian Light Frigate PKR 105 meter, Strategic Sea Vessel uh, 123 meter, Landing Platform Dock, Maintenance Repair Overhaul KRI Cakra, ini kapal selam, kemudian Submarine U-209. In total sampai dengan tahun 2020, ini uh, total yang sudah kita delivery adalah 233 unit sejak PT PAL berdiri. Selanjutnya, ini sebaran produk eh, selain kita fokus untuk pasar domestik kami juga fokus untuk pasar ekspor ya eh, untuk Eropa kemudian USA Afrika Asia Tenggara dan Asia sendiri banyak yang sudah kita delivery baik itu untuk power plant ada juga yang eh, kapal ya dari cargo vessel sampai dengan 18.500 deadweight ton. Kemudian saya lanjutkan ini adalah bekal kami untuk bekerja. Bekal kami ini adalah uh, manajemen sistem sertifikat uh, kami mengantongi ISO 9001 tahun 2015, 4000, 14001, 2001 kemudian OHSAS yang sudah kita migrasi menjadi ISO terbaru, kemudian 17025, 3701 dan uh, yang paling baru ini adalah uh, sistem anti penyuapan ya. SMAP. Kemudian manufacturing certificate juga demikian kami mengantongi asme S certificate dan U certificate melalui sebuah proses asesmen yang panjang dan berat akhirnya kami lulus mendapatkan uh, kedua-duanya. Kemudian juga uh, class certificate kami sudah banyak pengalaman bekerja sama dengan DVR, kemudian NK, ABS, LR, Rina BV BKI. Dan saya sampaikan bahwa kami juga sudah punya intellectual property right untuk Star 50 kapal dengan kapasitas 50.000 deadweight, kemudian tanker 30 ribu long ton deadweight, kemudian tanker 17.500, takbut KCR, LBD, SSW, dan BRS. Yang sebelah kanan ini adalah capaian kami. Sebagai BUMN kami menerima award tahun 2019 sebagai State Owned Enterprise Pride of Nation tahun 2019. Kemudian ini banyak capaian yang memang belum kami tulis. Ini adalah capaian-capaian setelah melalui kinerja yang bagus di tahun-tahun uh, 2020 dan 2019. Nah, ini adalah uh, skema kerjasama kita dengan BPPT selaku pemilik teknologi ini memang kita create mulai tahun 2020-an. Jadi bisa saya sampaikan secara general bahwa BPPT ini adalah selaku off taker dari tsunami early warning system ini yang bekerja sama dengan PT PAL dalam sebuah kontrak manufaktur kalau kita lihat di sini ada scope of work dari PT. PAL yang meliputi detail engineering design, kemudian platform and system elektronika komunikasi, ada production engineering dan material take-off, MTO, meliputi platform dan sistem elektronika dan komunikasi. Termasuk di dalamnya itu ada proses procurement, construction, installation, pre-commissioning, dan commissioning. Secara visual dapat kita lihat komponen-komponen atau bagian part dari tsunami early warning system berbasis buoy. Ini adalah sebagai berikut. Kemudian nanti kita juga tidak akan berpuas diri karena ini adalah kerjasama yang terus harus kita kembangkan. Oleh karena itu, PT PAL dan BPPT saat ini sedang pada tahap pembahasan license agreement. Hal ini terkait dengan cita-cita kami bersama seperti yang disampaikan oleh Pak Lia tadi bahwa eh, kerjasama kita ini akan kita tingkatkan pada level komersialisasi mengingat eh, tetangga kita eh, termasuk di antaranya Timor-Leste itu juga pada kondisi geografis yang mirip-mirip ya, dengan kita. Artinya mereka juga pasti banyak membutuhkan eh, sistem peringatan dini seperti tsunami early warning system ini. Nah, ini kita manfaatkan, kita kita tingkatkan kolaborasi kita antara PT PAL dengan BPPT untuk bersama-sama membangun sinergi eh, baik di bidang pemasaran maupun teknologi dan pembangunannya nanti. Ini saya lanjutkan. Secara, secara general, bahwa BBPT sudah memba sudah melewati tahap research and development, kemudian prototype juga sudah dilaksanakan. Nah, ini PT Pal juga sudah berhasil melewati fase fase manufaktur skala industri. Dan yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa ini kita coba untuk meningkatkan lagi kerjasama ini untuk komersialisasi skala industri. Even pada saat fase manufaktur skala industri ini juga kita sudah totalitas untuk membuat, membangun, dan memanufaktur secara skala industri juga. Namun demikian kita coba untuk komersialisasi. Nah, yang perlu saya sampaikan ini adalah Program ini ada di dalamnya, ada program transfer of knowledge lanjutan. Jadi, nanti PT PAL pasti akan banyak uh, berkolaborasi dengan BPBD dalam format transfer of knowledge. Ya, jadi di samping uh, ini dapat kita lihat juga uh, dari sini, dari uh, panah ini, mungkin detail. Digital engineering design ini masih proses BPPT, kemudian production engineering plan ini kita sudah uh, kuasai PT PAL. Create material take off juga by PT PAL, create shop drawing untuk surface boy. Namun demikian sampai dengan uh, testing dan commissioning, installation proses ini masih dalam proses pendampingan ya. Jadi oleh karena itu uh, saya sampaikan bahwa secara jujur, PT. PAL belum bisa mandiri secara end-to-end -end tadi ya, karena Pak Ilhas tadi juga menyampaikan bahwa uh, pentah helik ini juga juga menjadi bagian penting dari penguasaan secara utuh uh, manufaktur dan uh, implementasi tsunami relay warning system berbasis Boeing. Namun demikian, uh, sebagai industri, ada banyak potensi ya, ada banyak potensi dan ini terus kita diskusikan dengan teman-teman BPPT bahwa ada kemungkinan ada potensi tsunami early warning system ini tidak untuk kepentingan reduksi bencana tetapi juga ada potensi kita manfaatkan sebagai eh, keamanan eh, pengawasan keamanan teritorial atau industri pertahanan. Ini menarik dan eh, pasti akan lebih banyak diskusi dengan stakeholder-stakeholder di bidang e, keamanan, ya. Saya lanjut. Nah, sukses story tadi yang saya sampaikan bahwa e, tsunami early warning system berbasis inovasi sudah bisa kita deploy di Malang Selatan, kemudian bekerja dengan sangat baik. Ini tidak terlepas dari modal ya sebenarnya yang saya sampaikan adalah modal PT Pal sebagai industri manufaktur yang dalam hal ini sudah siap menerima program hilirisasi dari lembaga riset salah satunya adalah PPPT. Saya sampaikan bahwa PT Pal memiliki proven experience yang panjang lebih dari 30 35 tahun untuk membangun kapal kemudian lebih dari 20 tahun membangun offshore dan onshore platform Kemudian lebih dari 20 tahun membangun pembangkit listrik dan komponen dan major overhaul single point mering lebih dari 15 tahun. Ini adalah total kami. Kemudian dukungan juga dari uh, sumber daya manusia yang sangat berpengalaman. boleh saya sebut ini adalah 10 tahun di bidang engineering, kemudian uh, certified welder, painter, quality dan uh, healthy safety Environment Inspector, kemudian juga Skill Worker untuk material-material spesial, termasuk diantaranya stainless steel 316 dan super duplex. Kemudian ada juga Qualified Designer dan familiar dengan software CAD CAM, kemudian Napa, CATMATIC, HTFS, Compress, shs dan ANSYS. Ini adalah powerful software yang sangat mendukung proses bisnis di PT PAL. Tidak terlepas juga modern facility termasuk diantaranya CNC mesin kemudian overhead crane, mobile crane, forklift, numerical control plasma cutting, indoor workshop, blasting and painting, pipe bending mesin, gas tungsten arc welding mesin, kemudian graving dock, ship lift, dermaga atau jetty dan lain-lain. Masih banyak fasilitas-fasilitas yang kita dedikasikan untuk Uh, membangun uh, tsunami early warning system dan menghasilkan produk-produk yang qualified dan uh, reliable. Jadi ini adalah uh, slide selanjutnya ini adalah gambaran secara umum ya. Jadi uh, Inaboy ini dibagi menjadi dua besar yaitu uh, platform dan sistem elektronika dan komunikasi. Yang sebelah kiri dapat kita lihat ini adalah uh, unit surface buoy yang A kemudian kerangka Obu atau ocean bottom unit kemudian yang C ini adalah unit sinker dan unit spare part sinker kemudian yang D adalah unit dudukan atau pondasinya surface buoy dan E ini adalah unit spare part yang sebelah kanan yang sebelah kanan ini adalah sistem elektronika sistem elektronika dan komunikasi ada surface buah yang di dalamnya ada sistem uh, elektroniknya juga, ada mooring lain, kemudian ocean bottom unit juga ada sistem elektronik Ini adalah uh, proses manufaktur jadi kita mulai dari raw material uh, dapat saya sebutkan ini adalah ada plate st 37 kemudian uh, pipa baja, ada teflon. Ini kita proses fabrikasi diantaranya adalah cutting plate, kemudian drilling dan fitting welding, kemudian di proses assembly kita ada blasting, painting sinker, kemudian painting sinker dan uh, parasut plate. kemudian uh, testingnya juga ada uh, ada end productnya berupa sinker unit ya ini ini slide ini mencerminkan proses manufaktur untuk sinker ya. kemudian di slide ini dapat saya jelaskan adalah proses manufaktur dan testing untuk pasien uh, bottom unit. Pasien bottom unit ini uh, raw materialnya terdiri dari plat juga SUS316, kemudian pipa seamless 316 dan Teflon. Eh. Sama seperti uh, sinker, ada proses fabrikasi dan machining, kemudian ada proses assembly dan testing dan Uh, hasilnya berupa end product uh, kerangka ocean bottom unit. Di slide berikutnya dapat kita lihat ini adalah uh, proses manufaktur untuk uh, buoy, dudukan buoy. Jadi raw materialnya berupa pipa baja dan plat S37, kemudian fabrication and machining, ada assembly testing dan end productnya uh, dapat kita lihat adalah uh, dudukan surface buoy. Selanjutnya ini adalah uh, surface buoy. Jadi proses manufakturnya ada material raw material berupa plat, kemudian pipa SUS316, EVA foam dan Teflon. Jadi ada proses fabrication and machining dengan menggunakan peralatan-peralatan yang modern, kemudian uh, melibatkan juga uh, cutting machining Teflon ya. Ada proses uh, yang seperti kita saya sampaikan tadi di awal ada video proses manufaktur. Tidak tidak lebih tidak kurang seperti itu prosesnya menggunakan mesin-mesin canggih dan uh, otomatis. Kalau kita lihat di foto-fotonya hasilnya seperti ini dan end produknya berupa uh, surface boy. Ini juga uh, untuk menjamin kualitas dan keandalan produk karena buoy ini begitu di deployment juga harus tahan terhadap cuaca, tahan terhadap kebocoran. Oleh karena itu, ada beberapa tes yang dilakukan secara bersama-sama antara PT Bel dan BPPT, termasuk diantaranya adalah penetran tes dan magnet magnetic test, kemudian ada leaking test dan inclining test, kemudian dilanjut dengan individual test dan dry test yang selanjutnya yang paling akhir adalah wet test yang mencerminkan uh, kondisi deployment yang sebenarnya. Jadi benar-benar kita menggunakan fasilitas yang kami dedikasikan untuk pengetesan wetes, ini ada ship lift dengan kapasitas angkat 1.500 ton, kemudian ada juga yang kita langsung menggunakan kolam yang berada di area PT. PAL. Selanjutnya ini juga ada testing di Omu di OBU-nya sendiri sama halnya tadi di, di, apa namanya di surface nya ada penetran test ini juga di obu juga ada penetran test kemudian vakum test yang disampaikan pak iles tadi ada glass pair yang harus divakum kemudian shake test ini menjaga reliable juga bahwa uh, sistem obu ini tahan kencangan tahan kencangan termasuk juga pressure chamber test drop test juga dilakukan Kemudian function test ini sebenarnya dilakukan ketika masing-masing pengetesan. Jadi setelah vakum test, kemudian dilakukan function test. Setelah shake test, kemudian dilakukan function test berulang-ulang. Kemudian yang terakhir ini adalah wet test ya. Sebelumnya adalah dry test dan yang paling akhir adalah wet test. Nah, yang saya sampaikan di awal, komitmen kami sebagai industri ini kami terus berupaya untuk meningkatkan lokal konten sebagai bentuk kemandirian teknologi. Jadi kalau kita lihat, saya bagi menjadi tiga, empat tiers ya. main equipment itu adalah tsunami leveling system secara keseluruhan berbasis buoy. Kemudian ada tiers dua, itu main komponen. Di antaranya adalah surface buoy, kerangka obu, sinker, dudukan surface buoy, dan hook mooring line termasuk diantaranya sistem elektronik dan komunikasi. Tiers ketiganya adalah komponen, ada CPU, kemudian battery, glass dan ice, termasuk diantaranya adalah akustik modem, dan tiers keempat adalah raw material. Jadi ada cerminan kalau kita lihat di legendnya, yang hijau ini artinya sudah diproduksi lokal, kemudian yang kuning, warna kuning adalah material-material atau komponen yang berpotensi diproduksi di industri lokal ya jadi belum sepenuhnya lokal tapi eh, potensinya kita lokalkan. Eh, jadi industri-industri dalam negeri terus kita pacu untuk bisa berkontribusi meningkatkan lokal konten. Yang warna merah ini masih eh, impor ya, ada beberapa sistem elektronika dan komunikasi termasuk akustik modem. Melalui self assessment kira-kira eh, eh, ini masih ya, roughly kita bisa mencapai uh, lokal konten uh, sampai dengan uh, lebih besar dari 50 persen, dan harapannya nanti sampai dengan program ini uh, berakhir tahun 2024, insya Allah kita bisa mencapai uh, lebih besar dari 70 persen. Itu adalah komitmen kita, komitmen kami di industri, dan komitmen tentu teman-teman uh, di BPPT untuk mendesain produk uh, sesuai dengan kemampuan industri dalam negeri ini adalah slide saya yang terakhir kesimpulannya. Jadi pengembangan produk tsunami early warning system berbasis buah ini merupakan contoh yang sangat baik konsep kolaborasi lembaga riset dalam hal ini BPPT dengan industri di mana telah sukses melakukan riset dan prototipe dan dilanjutkan ke, ke dilanjutkan proses manufaktur dalam skala industri. PT PAL juga akan terus melakukan inovasi produk sesuai dengan kapabilitas, kapasitas, dan fasilitas modern yang kami miliki untuk meningkatkan daya saing sehingga kerjasama dengan BPPT dapat dilanjutkan untuk memenuhi pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dan komitmen lagi ini bahwa komponen keadaan akan terus kita tingkatkan sebagai bentuk kemandirian bangsa Indonesia untuk membangun. 100%. Harapannya demikian. Dan pemanfaatan komponen lokal dalam proses manufaktur ini sebagai salah satu wujud kemandirian teknologi yang saya sampaikan tadi yang dilakukan oleh PT Pal dan diharapkan ke depannya dapat menjadi salah satu produk unggulan nasional yang dapat diproduksi secara massal, berkelanjutan dan bernilai komersial yang kompetitif. Saya kira demikian uh, slide yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Uh, mohon maaf atas uh, segala apa ya, uh, kalimat yang tidak tepat uh, Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah, Luar biasa sangat mendetail sekali ya Pak ya Terima kasih juga untuk segala uh, Apa yang disampaikan tadi Baik itu dari Pak Purna Pak Ilyas dan Pak aris saya juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang menyaksikan di YouTube. Ada juga beberapa teman kita yang pindah karena mungkin koneksi, entah itu bagaimana di sana. Beliau juga jadi pindahnya ngelihatnya di YouTube kayak gitu. Uh, ini juga ada yang hadir menyimak segala macam. Ada uh, Pak Faizal Rizal Azhari, SPI Luhkan Kabupaten Roten, ndau hadir. Tapi kita langsung aja ya, biar lebih asik, biar lebih seru lagi gitu. Ini ada pertanyaan nih. Pertanyaannya di Q&A, itu pertanyaan pertama diperuntukkan untuk Kang Purna. Seperti itu. Izin bertanya kepada Kang Purna. Sumber tsunami mana yang paling sering terjadi di Indonesia dan mengapa sumber itu paling sering terjadi? Jadi eh, ini anonymous attend. Jadi ke, kalau misalnya mau ngomong langsung boleh di apa pencet raise your hand biar nanti ngobrol langsung ketika misalnya nggak kok menurutku ini atau gitu. Jadi bukan debat tapi diskusi seperti itu. Halo Pak Purna. Mau menanggapinya Kak Pak? Bagaimana Pak? Iya, terima kasih. Oke. Okay. Eh uh, Ya, seperti tadi sudah ada di slide Pak uh, Ilyas ya, bahwa secara umum eh, yang sudah pernah terjadi, yang tercatat itu sangat didominasi oleh tsunami eh, dari gempa bumi. Nah, tsunami yang longsoran itu memang eh, lebih sedikit ya, event yang sudah tercatatnya. Tetapi eh, sebenarnya, kalau ada studi yang lebih detail lagi, misalnya dilakukan pemodelan tsunami gitu ya dari tsunami tsunami yang sudah uh, terjadi bisa jadi sumber tsunaminya dari hasil studi yang terbaru itu bisa jadi oh dia bukan hanya gempa tapi ternyata kombinasi gitu ya kombinasi dari gempa dan longsoran misalnya uh, tsunami uh, 2011 Jepang ya Tohoku Oki itu dari studi terbaru ternyata dia uh, sumber tsunaminya bukan hanya Uh, apa gempa nya, tetapi ada uh, longsoran yang berkontribusi kemudian menyebabkan tsunami nya uh, sangat besar. Jadi uh, ya yang sudah di data yang sudah dipelajari memang di Indonesia sangat dominan sekali uh, peristiwa gempa yang menyebabkan tsunami, tetapi Uh, meskipun tercatat jarang, tsunami karena longsoran juga uh, boleh dibilang sangat mematikan ya karena bisa jadi tanpa peringatan, bisa jadi kejadiannya tidak ada gempa dulu misalnya atau gempanya cukup kecil, tetapi uh, kemudian itu men-trigger longsoran. Bisa jadi ada morfologi di dasar laut sana yang dia bisa dipicu longsor oleh bukan hal oleh bukan apa bukan oleh gempa maksud saya misalnya karena dia sudah e, menggantung dan sudah tidak stabil misalnya tiba-tiba longsor tsunami nah e, itu yang harus menjadi perhatian kita dan mudah-mudahan e, ini bisa e, dideteksi oleh sistem e, peringatan dini kita e, kalau ada tsunami e, seperti itu baik terima kasih sama-sama terima kasih pak kalau begitu, mungkin dari Pak Aris atau Pak Ilyas mau menanggapi atau menambahkan seperti itu. Kalau tidak, saya bakal melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ya, kalau saya kan bukan orang geologi, saya kira tadi iya. Pak Pak apa namanya Pak, Pak Purna, Pak Purna dari Libi, saya saya kira bisa menjadi eh, masukkan. masukan. Tapi kalau kita lihat dari gambar tadi, teman-teman BMKG history of tsunami di Indonesia, iya. itu kan memang potensi tsunami cukup besar itu kan dibangkitkan oleh eh, apa namanya eh, geodinamik ya geodinamik itu ya misalnya eh, di selatan Jawa ya selatan Jawa barat Sumatera itu ada pertemuan plate ya eh, dari selatan kemudian dari Eurasia kemudian juga dari utara ya dari Pasifik itu masuk ke Indonesia jadi memang itu yang disebut dengan potensi megatras ya tapi kalau kita bisa lihat misalnya potensi-potensi yang banyak terjadi itu di di timur Indonesia kalau kita lihat itu yang dari plot teman-teman BMKG ya. Dari mulai laut Banda ke arah timur sana itu historinya itu cukup justru cukup, cukup banyak. Bukan berarti di selatan Jawa juga tidak ya. Di selatan Jawa juga banyak dan di selatan Jawa itu kelihatannya itu lebih kalau terjadi cukup besar ya. Disebut dengan megateras ya. Jadi uh, menurut saya itu lokasi lagi yang yang terjadi seperti itu. Nah, makanya kita sama masang, masang peralatan bui ibu juga itu kita fokus kepada uh, tadi itu. Dan mungkin hasil-hasil uh, nah kajian yang terkini itu itu juga sangat penting karena mungkin kan kejadiannya kan mungkin ratusan tahun baru terjadi lagi ya. nah ini kita perlu kajian jadi kita tuh dari aspek teknologi hanya mensupport teman-teman yang dari teman teman dari LIPI misalnya ya yang memang dia fokus kepada atau uh, barang geologi lah ya yang fokus kepada uh, historinya gempa dan tsunami itu kemudian kira-kira sekarang ini masuk di tapas yang mana dan di mana yang aktif kayak kemarin itu kan terjadi misalnya di Mamuju itu kan mungkin di luar di luar perkiraan itu ternyata lima puluh itu tiba-tiba bergerak nah itu mungkin kalau kami hanya mensupport BMKG di mana lokasi akan ditempatkan ya dan itu tentukan hasil dari hasil kajian kita tidak mungkin juga menempatkan sembarangan ya ya kalau lihat di Indonesia sih hampir semuanya karena itu tsunami tapi menurut saya sih ya itu uh, harus berdasarkan hasil kajian dari teman-teman yang memang mendalami bagaimana histori dari tsunami itu terutama dari teman-teman dari BMKG dan dari DIPI mungkin yang selalu melakukan kajian itu bersama-sama. Mungkin dari eh, dari eh, badan geologi misalnya juga ya. Nah kalau di BPPT-nya kan kita tidak sampai fokus ke situ. Kita hanya membahas teknologi apa nih yang paling tepat ini untuk itu misalnya. Termasuk mungkin teknologi untuk longsor, teknologi untuk eh, banjir. Nah, kita bangun seperti itu. Oke itu ada tambahan dari saya. Oke oke terima kasih. Jadi Pak Aris mungkin ada tambahan atau Enggak, pak saya kira cukup ya okay. pak ini sudah menjelaskan banyak okay. silakan dilanjut oke okay, selanjutnya ada pertanyaan ini dari anonymous attend juga nah ini kalau misalnya mau bertanya secara langsung boleh nanti raise your hand ya uh, kalau enggak ya saya akan membacakan mungkin nanti pertanyaan selanjutnya itu ada dari kak Santi Munte bisa di hand dari sekarang biar nanti langsung mau menanyakan apa yang ingin ditanyakan ke uh, narasumber kita. Nah, sebelumnya saya mau membacakan yang anonymous ten ini. Izin bertanya untuk maintenance dan pengawasan buoy siapa yang bertanggung jawab dan untuk data yang dihasilkan apakah berupa open data? Kemudian tadi akan dilakukan komersial alat buoy Mengapa sibuk mengkomersialkan alat, sedangkan Indonesia sendiri, menurut saya, masih kurang dalam hal sistem darurat bencana, khususnya di laut. Di lautan, mengingat kawasan laut, kita sangat luas. Nah, bagaimana nih, Pak Aris? Mungkin oke. Okay pak ilas nanti saya bantu ya pak karena oke oke ya, nanti pertanyaannya ini kalau maintenance pasti teman-teman kaitnya ya saya lebih tertarik yang kedua kenapa eh, situ komersialisasi ini menarik sebenarnya jadi ya kita kita sama-sama paham ya kalau dilihat tadi kan ya ne negeri kita tercinta ini kan memang eh, negeri yang penuh penuh dengan kejadian tsunami ya dan potensi-potensi itu sangat luar biasa besarnya. Nah, kami juga di internal di industri kami pun siap untuk mendedikasikan fasilitas kami, kemudian fasilitas kami untuk mensupport full kebutuhan e, tsunami early warning sistem ini. Kami juga saat ini sedang menghitung secara kapasitas, secara kapabilitas sebenarnya berapa sih yang kita mampu dalam satu tahun membangun uh, tsunami early warning system? ini kami sedang mengkalkulasi. kalaupun nanti ada kebutuhan mendadak, kami harus siap, gitu ya. sementara memang uh, kalau kita nilai dengan uh, dari baik-baik kesiapan sumber daya manusia, kemudian kesiapan uh, Space, Space, lokasi, dan uh, apa namanya, kalau di tempat saya ada istilahnya lain lancar, itu artinya fasilitas-fasilitas yang, fasilitas utama yang saya maksud adalah uh, termasuk dermaga, kemudian ship lift, kemudian uh, waterfront yang kami miliki. Ini karena keperuntukan kami yang saya sampaikan tadi ada lima core maka kami harus uh, mengejual mulai sekarang. Apa sih sebenarnya yang uh, kita butuhkan misalkan dalam waktu satu, satu tahun ke depan. Kalaupun nanti uh, ada kebutuhan secara mendadak, ini harus kita kalkulasi kembali. Karena itu tujuan dari komersialisasi ini sebenarnya adalah lanjutan dari program uh, transfer of knowledge antara BPPT dengan PT baik itu pada proses integrasi maupun eh, pada proses pengetesan eh, sendiri, jadi erat kaitannya dengan ini. Nah, komersialisasi ini tentu eh, PT PAL dan BPPT maju secara bersama-sama. Saya pikir PT PAL sendiri maju juga tidak akan kuat dan BPPT pasti akan membutuhkan fasilitas-fasilitas yang kami miliki. Jadi ini adalah uh, untuk kolaborasi yang sangat uh, bagus ya. untuk kolaborasi yang sangat bagus antara BTPL dengan BPPT. Jadi saya, saya pikir itu, kalaupun nanti ada ada kepentingan kepentingan uh, di skala nasional, kami harus siap dan BPPT juga saya pikir harus siap ya Pak ya, Pak Ilhasis. Yeah. Dan, dan uh, sebagai untuk inovasi, kita juga fokus, sedang fokus untuk approach negara-negara sahabat yang membutuhkan teknologi ini. Dan yang disampaikan Pak Ilas Abdi bahwa produk PT PAL ini tidak kalah dengan produk-produk PT Amerika dan Spanyol, gitu ya Pak. Ini ini yang membanggakan bagi kita semua bahwa anak bangsa ini sudah sudah bisa sebenarnya terkait dengan perawatan, monggo saya mohon bantuan Pak Elias untuk menjelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini saya menambahkan ya, ada tiga pertanyaan tadi yang saya tanyakan. Yang pertama, pemeliharaan. saya menjawab dari pemeliharaan dulu ya. Jadi tugas BPPT ini memang eh, tidak 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 gampang kalau menurut saya. Dengan perpres ini, BPPT itu, selain harus mengembangkan inovasi, yang memang ini harus menjadi produk dalam negeri bangsa sendiri. Ya, kita pada saat yang sama juga harus melakukan, eh, apa namanya, deployment, harus melakukan pemeliharaan operasional. Istilahnya, jadi, selain mengembangkan inovasinya, kita juga ditugaskan untuk operasional, karena eh, data itu ditunggu oleh, misalnya, BMKG, sehingga. Tugas BPD itu ada dua tadi itu kita mengembangkan inovasinya menjadi inovasi yang profond dan komersialisasi masuk ke dalam industri. Setelah itu kemudian kita yang eh, yang sudah jadi dipasang, kemudian kita eh, melakukan pemeliharaan. Nah ini memang eh, sangat berat ya, apalagi ini kan seluruh Indonesia ya. Eh, nah untuk itu eh, kita berharap bahwa kedepannya itu kerjasama dengan pihak eh, PT Pat termasuk dalam maintenance nanti mungkin ya setelah sampai di workshop itu akan kita eh, lanjutkan. Jadi maintenance itu saat, ini masih tanggung jawab BPT dan berharap kedepannya nanti ada kebijakan negara untuk mungkin menyerahkan ke misalnya ke BMKG. Kalau BMKG mau juga ya atau salah satu lembaga yang bersedia untuk mengambil alih. Tapi kalau tidak, saya kira harus dipikirkan kalau ini akan terus dilakukan oleh Indonesia secara terus menerus maka harus dibangun satu kelembagaan yang khusus menangani ini seperti yang misalnya di Jepang ada Jamtek dan bekerja sama dengan Badan Meteorologinya Jepang. Ini memang harus dibuat itu. Dan tentu ya BPT sebenarnya siap kalau diberi tugas itu oleh negara tentu kita BPT siap ya SDM yang kita punya saya kira uh, cukup banyak dan kemampuan yang ada. Satu yang kedua, mengenai data. Data itu saat ini itu masuk di Tsunami uh, Observation Center. Itu ada di sana. Kita punya kapasitas cukup besar untuk menyimpan data itu. Dan tentunya welcome kalau misalnya ada yang tertarik untuk melakukan uh, kajian dan riset itu. Tentu kan ada prosedur-prosedurnya yang lalu ya. Pembimbing mungkin dari kita kemudian ada surat resmi dari universitas misalnya atau dari institusi terkait untuk menggunakan data-data itu dan mempublikasi bersama-sama dengan kita. Eh, karena banyak sekali sebenarnya, selain untuk elektroniknya ya dari data itu sendiri, dari data target yang ada itu di laut dalam itu, mungkin pengembangan elektroniknya ke depan, sistem komunikasinya ke depan itu banyak sekali. Ya memang ini ilmu-ilmu baru yang kita harapkan justru dari teman-teman dari mahasiswa ini elektro, instrumentasi, kemudian mesin ya, Uh, mekanikalnya, kemudian uh, apa namanya itu, uh, komunikasinya, IT-nya, uh, komunikasi oceanografinya, teknik kelautannya, itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa memanfaatkan itu semua itu uh, inovasi yang dikembangkan oleh BPT ini. Tapi tentu kan ada prosedurnya yang kita lalui. Yang ketiga adalah komersialisasi. Kenapa ini dikomersialisasikan? Berarti negara masih membutuhkan. Kita BPT itu, ketika membangun satu inovasi, memang orientasi pengguna utama itu adalah bagaimana dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi saat ini, tahapan pertama yang kita lakukan sekarang ini adalah membangun bui ini menjadi proven, datanya bagus, bisa sama dengan bui, bui yang kita beli dari luar negeri. Tentu kan kalau kita produksi sendiri kan lebih murah dari beli luar negeri ya. Dan kita lebih gampang merawatnya karena itu teknologi yang kita bangun sendiri. Nah kita baru fokus ke sana dulu untuk membangun ini dan untuk untuk memantau, untuk observasi negara sendiri dulu. Tetapi kan masa cuma itu, saya kira kan ini kan jarang yang bisa memproduksi Amerika. Artinya kedepannya itu kita harus bersaing dengan Amerika untuk menawarkan bui-bui kita. Kalau bui kita lebih murah misalnya, PT Paul, ternyata lebih murah, bisa habisnya lebih. Itu kan berarti kan kita bisa menciptakan satu BBT bersama industri bisa mencreate satu produk inovasi yang kemudian bisa memberikan nilai ekonomi, ya karena kita bisa jual ke negara-negara yang sekitar di Indonesia itu. Nah itu tujuan kesananya, bukan hanya dalam negeri pasti jadi prioritas. Bagaimana itu kita manfaatkan untuk negara kita ya, mensupport kebutuhan negara kita menjadi prioritas. Tetapi untuk jangka panjang, jangka berikutnya adalah bagaimana teknologi inovasi ini selain bermanfaat untuk masyarakat kita, juga buat untuk kita komersialisasikan. Nah, harus disadari loh ya, bahwa ketika Indonesia memasang sistem early warning system di negaranya, berarti Indonesia bukan hanya menyelamatkan bangsa Indonesia, tapi menyelamatkan masyarakat dunia, karena dengan kejadian yang terjadi di Indonesia itu, ketika terjadi tsunami dan alat ini bisa bekerja yang baik, memang kita yang paling pertama kena. Tetapi informasi yang keluar itu bisa sampai ke masyarakat dunia bahwa tsunami Indonesia terjadi sehingga negara-negara tetangga bisa siap. Itu itu suatu apa ya? Suatu satu kegiatan ini nih, betul serang aja. Kegiatan ini tuh cukup besar sekali dampaknya terhadap dunia ya, untuk masyarakat dunia. Nah, harapannya kita sih perubahan teknologi ini ya, Pak Ari segera dan setelah proven bisa menyaingi misalnya durasinya bisa lama di, di, di laut ya data saya kira sudah tidak bisa diragukan sudah bagus banget semua hasil hasil produknya. sudah kita bandingkan lah dengan data data produk ABU Amerika ya ini tinggal kita tinggal tawarkan dan itu akan masuk ke ke komersialisasi segera untuk kita nanti tawarkan ke negara-negara tetangga. Jadi tentu kita akan bekerja sama bersama dengan CCPI ya sebagai industri yang eh, memang eh, sudah sudah mulai mengambil alih ini mulai mengembangkan ini skala industri ya. Kita akan bantu untuk memasarkan karena kita kan bekerja ini kan sebagai pemerintah tentunya itu untuk kepentingan secara nasional. Saya kira itu jadi komersialisasi itu bukan seperti kita akan jual sebelum kalau kita masih butuh ya kita juga jual tapi kalau luar butuh ya kita akan jual itu kira-kira. Tapi kan kita harus punya anu dulu ya inovasi itu harus punya keunggulan keunggulan teknologi di inovasi kita sendiri kemudian kita tawarkan keluar Nah kita tunggulah teman-teman mahasiswa ayo semangat untuk ikut bergabung ya membangun ini gitu loh, banyak banget ilmu-ilmu harus -ilmu masih dikembangkan diperlukan untuk ke depan. Saya kira itu, Mas Azen. Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi intinya emang kita prioritaskan terlebih dahulu untuk Indonesia ya Pak ya. Kalau misalnya memang bisa e, menguntungkan untuk negara ke depannya dan ada yang berminat, ya kenapa Wah. enggak kayak gitu ya Pak ya? Ya, makanya kita masukkan ke industri karena industri ya. yang bisa memproduksi. BPT nggak punya kemampuan untuk memproduksi Kalau banyak, skala ya. industri gitu loh. BPT Pala seperti PT Pala memproduksi kapal, yang menjual ke Filipina, menjual ke negara-negara lain kan begitu. Oke, betul. Ini selanjutnya ada pertanyaan juga, mungkin dari Mbak Erna, dari siapa nih Mbak? Suaranya belum masuk Mbak Erna. di mana? Ah belum masuk. Ah, langsung aja saya ini ya ada ada pertanyaan nih Pak dari beliau sudah masuk juga sudah join dari Pak David dulu. Halo Pak David, apa kabar? Suaranya itu masih ke ini Pak belum dipencet, suaranya masih ke unmute. di ah oke ya ini bagaimana nanti pak oke Halo, selamat sore selamat siang pak Selamat ya, siang pak mau nanya tentang apa nih pak tadi kepencet pak oh ke iya. pencet. ya oke <laughs> oke okay, okay. nah berarti selanjutnya ke Kak Ratna Suhita, halo Kak Ratna Suhita. Ini mudah-mudahan nggak kepencet ya. Halo Kak Ratna, bagaimana? Oke, belum ada tanggapan lain. Mungkin dari Mbak Erna, gimana? Udah mau, bisa membacakan pertanyaan suaranya? Eh, gimana? Oke, udah ada suaranya sekarang. Eh, hmm. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Ratna. Oh Kak. oh, Kak Santi, maaf, ini ada pertanyaan dari Kak Santi untuk Bapak Aris: bagaimana ketersediaan lokal konten sejauh ini untuk inaboy, dan bagaimana kualitasnya jika dibandingkan dengan produk luar negeri? jika dalam tahapan pengujian yang dilakukan apakah harus sesuai dengan prosedur tahapan atau bisa satu tes ditiadakan misalnya dry testnya atau sealing testnya yang ditinggalkan seperti itu suaranya kecil banget ya oh iya saya <laughs> Saya baca sendiri aja deh, ini. Ya, ya. ini ya yang dari Mbak Santi ya, ketersediaan ya. lokal konten. Sejauh ini, Pak Aris, untuk Inabue kualitasnya bagaimana dengan luar tahapan pengujian yang dilakukan? Apakah harus tahap bertahap atau bisakah salah satu tes ditiadakan? Oke, okay. hmm. eh, saya diskusikan dulu terkait dengan lokal konten ya. Jadi, yang saya sampaikan bahwa uh, desain dan engineering tsunami early warning system ini full dari teman-teman BPPT. Jadi uh, ada tadi kalau Pak Ilas menyampaikan ada 15 unit kerja yang apa namanya bau membahu itu pasti terkait dengan mulai dari proses desain engineering, kemudian merumuskan uh, kalkulasinya, kemudian merumuskan bagaimana uh, menciptakan produk yang handal dan reliable, kemudian sampai dengan uh, tes fungsi sehingga bisa dijalankan dengan baik. Saya yakin itu proses-proses yang yang dilakukan teman-teman BPPT. Uh, tapi yang jelas uh, dari desain dan engineering itu salah satu outputnya adalah material take off. Ini yang yang kita pahami bersama. Material take off ini eh, kami melibatkan eh, apa ya? Melibatkan satu divisi atau unit kerja untuk eh, pengadaan. Artinya di PT Pal ada satu unit kerja sub eh, supply chain ini yang bertugas khusus membangun relasi, memberdayakan industri dalam negeri dan tentu menjadi prioritas baru ketika ketersediaan material itu di lokal tidak ada dilanjut dengan apa namanya sourcing material atau pengadaan material dari luar negeri. Kalau berbicara tentang material tentu ada datasheet material, kemudian ada sertifikat material. Ini salah satu Indikator yang bisa menjamin kualitas di samping tadi ada proses pengujian, jadi banyak sekali untuk mengetahui eh, bagaimana material itu bisa dijustifikasi berkualitas atau tidak, bisa dijustifikasi memenuhi requirement atau tidak. Terlepas dari itu, karena desainnya dari teman-teman BPPT, maka... Ya mau tidak mau suka tidak suka semua speknya semua uh, requirement terhadap kualitas juga dari teman-teman PT-PT kami dari PT PAL berusaha untuk sourcing di dalam negeri namun demikian ada beberapa komponen yang harus kita uh, harus kita beli dari ekspor ya jadi ini menjadi PR kita semua sebagai bangsa Indonesia bangsa yang besar kalau di luar negeri sudah ada just in time artinya material itu material itu bisa kita butuhkan ketika bisa tersedia ketika kita butuhkan dengan apa namanya on call gitu ya. Tetapi kita sadar di Indonesia ini belum didukung oleh environment supply chain yang memadai sehingga memang banyak di proyek strategis nasional termasuk ya kapal itu memang masih banyak komponen impor ini yang menjadi PR kita semua kenapa ya yang yang saya sebutkan misalkan ya misalkan main engine main engine nya kapal ini kita masih eh, beli dari luar negeri karena industri lokal belum mampu membuat itu dan di di kasus uh, Inabua ini juga demikian, ada beberapa komponen yang memang harus kita impor. Kalaupun di dalam negeri itu ya akan menjadi nilai tambah TKDN tadi yang saya sampaikan bahwa warna hijau itu adalah komponen-komponen yang sudah kita beli secara lokal dan itu terus kita tingkatkan memang. Terkait dengan uh, kualitas, yaitu tadi saya sampaikan bahwa kualitas ini adalah cerminan, cerminan produk kita dan termasuk testing tadi salah satu upaya untuk menjamin bahwa produk kita itu berkualitas. Nah, eh, prosedur testing, kemudian eh, inspection test plan itu juga salah satu produk-produk eh, yang kita masih harus eh, apa ya istilahnya bekerja sama dengan BPPT artinya PT PAL belum bisa mandiri artinya prosedurnya juga masih dari BPPT namun demikian sudah ada beberapa yang kita kita jadikan sebagai prosedur internal di PT PAL artinya proses pengujian itu kita dokumentasikan dalam sebuah standar kerja itu itu salah satu upaya Uh, percepatan untuk transfer of knowledge saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan uh, apakah material itu bisa uh, apa namanya menjamin menjamin kualitas itu harus dengan pengujian dan upaya-upaya uh, untuk meningkatkan lokal konten Moga kalau Pak Iles bisa uh, berkenan menambahkan informasi terkait dengan uh, ini apa namanya uh, quality dan pengujian tadi ya. tadi ada yang menyampaikan apakah salah satu pengujian bisa kita kita lewati ya. ya terima kasih Bu Santi ya Pak ya. saya tambahkan ya e, pertama pengujian itu tidak ada yang kita bisa lewati semua hal diuji misalnya nih e, kita harus memastikan bahwa elektronik yang akan dipasang di laut dalam 5.000 lo bisa bayangin nggak 5.000 laut dalamnya itu bu ya kita enggak. naruh kapal kapal kemana aja pecah di kedalaman seribu ini naruh barang di lima ribu sehingga kita harus pastikan bahwa semua barang-barang yang akan ditaruh di 5.000 ribu kedalaman lima kilo ya di dasar laut itu itu tidak akan rusak oleh eh, tekanan ataupun dingin di bawah laut itu nah itu seperti baterainya elektroniknya kemudian komponen komunikasinya itu semua betul-betul kita harus melakukan pengujian jadi tidak ada yang tidak diuji semua harus diuji tahapan pengujinya itu banyak panjang termasuk mau sensornya sendiri ketika misalnya diuji itu bagaimana ketika terjadi tsunami seperti apa mereka mau bereaksi gitu nah, itu harus kita pastikan nah kemudian mengenai lokal konten tadi memang kita akan dorong hal yang Pak Aris tadi bahwa lokal konten itu yang kita selalu dorong BPT itu akan melihat ya mana yang komponen yang akan kita coba selidiki misalnya komponen misalnya contoh nih gelas spirit itu produksi dari Amerika gelas spirit yang untuk menaruh ibu-ibu di dalam mungkin Pak Aris tadi bisa tunjukkan di gambar ya Pak Aris tadi ya nah itu kita akan sekarang ini lagi lagi melakukan uh, apa namanya pengembangan kira-kira menggantikan itu apa jadi tidak perlu beli lagi uh, misalnya uh, kemudian sensor kalau sensor sendiri itu memang uh, belum kita berusaha ke sana sensor pressure itu memang uh, kita beli dari luar ya dari Amerika ya dan itu memang sudah semua negara apapun misalnya pasti beli di situ karena dia tidak gampang untuk membangun itu ya karena itu spesifik nah itu kan berarti kan kita impor kemudian mungkin komponen-komponen uh, yang lain Misalnya satelit untuk iridium ya komunikasinya misalnya ke satelit itu kita masih menggunakan iridium ya yang punya Amerika ya. Dalam beberapa sensor kita memang masih uh, mengimpor dari luar. Tapi untuk komponen-komponen mekaniknya sekitar kira PT PAL kemarin sudah lokal produksi ya. Nah kemudian yang sekarang ini yang komponen komponen seperti floater apa semua itu uh, uh, jaring ya, apa bukan jaring apa namanya tali nilon itu akan kita lakukan uh, menuju produksi dalam negeri kita tidak memang selama ini kita masih dari luar karena memang dari segi kualitas nah kita sekarang selidiki apa sisinya sehingga itu bedanya dengan punya produksi dalam negeri Indonesia nah itu akan kita harapkan menggantikan semua itu sehingga komponen TKD-nya teknis itu bisa kita tingkatkan saya kira itu ya jadi ya, memang untuk produk untuk kehandalan teknologi itu ya memang ya harus lolos uji tidak bisa tidak diuji harus lolos uji uji di laboratorium nah di kita itu kebetulan 15 unit kerja masing-masing semua punya laboratorium semua laboratorium uji misalnya untuk menguji kekuatannya dia di laut dalam itu harus diuji misalnya. Jadi kita masukkan dulu ke lab kita, kalau dikasih tekanan, itu sampai ujinya itu misalnya dengan 6.000, dengan kedalaman 6.000 PSI misalnya. Berapa ya? Kira-kira seperti apa ya? Jadi pada kedalaman 6.000 kita yakin ketika di 6.000 itu tidak bocor, tidak masuk air. Itu kurang lebih. Jadi nanti kita punya labnya semua di, di tempat kita. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aris dan Pak Ilyas. Uh, saya juga mungkin sedikit menambahkan uh, kenapa mungkin pengecekan ini harus dilengkap secara mendetail karena gak mungkin juga ketika kita udah jauh-jauh nih bawa ke laut kucuk 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 simpan habis itu aduh bocor nih dibawa lagi kan biaya operasional dan lain sebagainya ditambah dengan kedalaman yang beribu-ribu meter kalau misalnya ada retakan sedikit barangkali bisa hancur dan kayak gimana makanya adanya Uh, tahapan yang sedemikian banyaknya itu agar nanti pas dibawa ke sana benar-benar real udah udah tahan gitu loh. Jadi e, uang yang dikeluarkan pun kembali ke situ intinya kayak nggak nggak percuma nggak sia-sia. Ini udah setengah tiba-tiba yuk bawa yuk kita ke laut simpan. Wah ternyata ada yang kurang nih disusun lagi dari nol. Jadi lebih baik kita clearkan semuanya bereskan semuanya kalau udah oke okay, ya oke okay. seperti itu kak ya pak ya nah ada mbak Ratna Suhita mbak Ratna Suhita eh, ini udah join di kita sebenarnya cuman tinggal nyalakan aja eh, jangan di jangan -un di unmute biar kita bisa ngobrol dan tahu apa yang ingin mbak tanyakan saya juga mengucapkan selamat eh, bergabung bapak doktor Jo Kifli SPIMSI dari Universitas Riau yang selalu hadir menyimak dalam acara Nasional Oceanografi ini, saya senang banget dari tiap ada acara NOSI beliau selalu ada, terus juga ada ini pertanyaan Pak beliau dari mahasiswa terkait data yang dihasilkan oleh INA -In TWS ini apakah itu sudah bisa kita produksi? Artinya apakah kita bisa memanfaatkan dalam penggunaan skripsi ataupun tesis? Atau misalnya masih belum bisa dipakai? Bagaimana nih, Pak? Uh, iya, saya langsung jawab aja ya. Oke, okay, Pak. Data, data bisa, di, bisa tentunya, karena itu kan data itu kan bukan milik BPT, data itu kan milik masyarakat ya. Jadi siapapun yang tertarik untuk mengoptimalkan, menggunakannya ya silahkan. Dan itu tentunya kan uh, apa namanya uh, ada ada SOP-nya ada prosedurnya untuk penggunaan itu terutama dalam hal publikasi ya. ya, ya. Tapi data-data itu cukup banyak uh, ya. karena dalam satu hari itu satu bui itu dalam setiap jam itu mengirim empat data mengirim empat data dalam setiap satu jam. Ketika terjadi misalnya tsunami mode itu dia akan mengirim itu 15 uh, 15 tiap lima detik itu mengirim uh, data. Jadi satu menit itu empat data. Jadi bisa bayangin aja kira-kira dalam satu hari itu berada berapa data yang masuk itu untuk uh, ke tempat kita. Tapi sebagai informasi bahwa data-data yang dikirim itu adalah saat ini itu adalah data uh, seperti data tide gate. Tide itu uh, perubahan tekanan air, perubahan tekanan air laut ya. Jadi dia seperti membuat seperti grafik untuk pasang surut. Tapi pasang surutnya itu di dasar laut, yang pasang surut yang terjadi di kedalaman 5 ribu, Ya. di kedalaman 2000 pasang sudah terjadi ke dalam 3000. Nah, silakan kalau ada yang punya tertarik untuk memanfaatkan itu kira-kira jadi jadi apa? Mungkin mau membuat mem mem model, mau membuat model kemudian memverifikasi model ini, kan bisa menggunakan data itu. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, baik Pak. Terima oh, mohon kasih. Mohon izin kalau sudah tidak ada nih mau Pak Azen, Pak Aris saya duluan nih karena masih meeting di dalam teman nih, lagi membahas mengenai oh. Tsunami berbasis kabel nih. Iya. <laughs> nah, Pak mohon izin sebentar. Ini juga sih memang sudah berakhir. Izin foto sesi untuk dokumentasi okay. boleh pak? Okay, kita nyalakan semua kameranya yeah. uh, nanti saya berikan aba-aba dan kang mujijat bakal Nge-capture dari semuanya ya yeah. oke okay. okay. yuk uh, aba-aba dari saya ya kang mujijat siap ya satu dua tiga oke okay. gaya bebas pak kita terlalu tegang sepertinya <laughs> Satu, dua, tiga. Oke, okay. oke okay, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke okay, Pak, uh, terima kasih untuk uh, apa membagikan ilmunya, sharing-sharing di sini. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di acara-acara selanjutnya. Dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Amin, amin. amin. Oh. Oke kalau, ya, le, kalau terima kasih ya Mas. Ya, Pak, terima kasih Pak mas. Ilyas. Pak Ari terima kasih. Pak Ilyas, terima kasih. Ya Pak. Ya. Sampai Ketemu lagi. Mas Azen, terima kasih ya. Ya sama-sama Pak. Dan juga izin live ya Mas Azen Bye. dan Pak Purna. Iya monggo like. Pak, saya juga mau izin live. Assalamualaikum, salam, Mbak Erna. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris, Pak Ilyas, dan Pak Purna atas waktunya, ilmunya. Ya, ya. Semoga bisa jadi bagi kita semua. Terima kasih Pak Aris, Pak Purna, dan Kang ya. Azin dan Terna. Iya, tak lupa Jadi... juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh media partner yang ada. Yang berkat adanya dukungan dari media partner ini, kita bisa mendapatkan 1.046 lebih ya, 1.046. Uh, peserta yang daftar dalam acara ini Bahkan sampai sekarang pun uh, Masih ikut serta Di sini Jadi saya ucapkan terima kasih Sekali lagi kepada Info Kelautan Ocean Pools, Blue Generation Jalasa Institut In Jalasa Samudra Institute Sosmed Makassar Ocean Smile, Webinar All Dan mungkin dari instansi Pendidikannya yaitu Yang pertama ada Himitekindo Wilayah 1 Himita Wilayah 6, Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Himaika Universitas Bangka Belitung, Himpunan Mahasiswa Teknik Kelautan Institut Teknologi Yogyakarta, Himawase Universitas Hang Tuah, HMIK FMIPA Universitas Tanjung Pura, Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura, Himiteka IPB, Himabio Universitas Al-Ajhar Indonesia, Himalaya Universitas Brawijaya. Saya mengucapkan terima kasih Sebanyak-banyaknya, dan mohon dukungannya juga buat teman-teman semua. Kita lagi menyusun yang namanya uh, konten Youtube di NOC. Jadi mohon dukungannya, di-share, subscribe, like, subrek gitu ya. Saya baru tahu namanya subrek itu ternyata singkatan subscribe dan like katanya. <laughs> Jadi mohon dibantu juga, karena dengan adanya media informasi ini, mudah-mudahan kita, nasional sinografi bisa menjadi media terbesar di Indonesia yang mengangkat mengenai informasi-informasi uh, seputar kelautan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Saya Ajeng Submaer Danesa, pamit undur diri, beserta Erna Rahmawati dan kru yang bertugas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.